important role in increasing the nation's resources. The Nutrition Study Program campus, where lectures take place, is located in Semarang City, Central Java. Starting with a meeting of several nutrition experts and observers in the city of Semarang, the Nutrition Study Program was established in 2002, and one of the pioneers of Nutrition Study Program along with four other major universities in Indonesia. Since 2014, the Department of Nutrition was formed with the joining of the Nutrition Science Master's Study Program. Based on scientific developments in the medical and molecular biology fields, our vision is to become a reputable and eminent study program in the field of molecular-based nutrition at the national and international level in 2025. In order to support this vision, we are ambitious to achieve our mission to create graduates who are competent, competitive, and explorative in research on the field of nutrition, having good quality in the application of science in society, being consistent in professionalism, and prioritizing accountability, and enhancing cooperative relations at the national and international levels. The Nutrition Study Program has professional educators who have been recognized for the three dharma of the university, including 4 professors, 12 doctors, and 14 masters. In 2016, the Nutrition Study Program has an accreditation certificate, rank A. We provide various facilities that can be used to support lectures and research activities, as well as facilities units that are accessible to public. There are classrooms, workrooms for leaders and lecturers, assembly rooms, libraries, chemistry lab, food technology science lab, nutrition assessment lab, culinary and dietetic lab, animal lab, counseling lab, microbiology lab, information technology lab, and Center of Nutrition Research Lab. The curriculum of the Nutrition Study Program is designed to be oriented towards the future of the students with much knowledge in the fields of clinical nutrition, food service management, and community nutrition. When in the future, the results of these studies are able to improve the health status of the Indonesian people. Based on the Level 6 of equivalent level to Indonesian National Qualification Framework, the Nutrition Study Program organizes lectures based on case studies or problem-based learning. The Nutrition Science Student Association is a forum for students to learn and develop themselves in organizations and to accommodate scientific activities. Various fields of interest include sports, arts, culinary, and research. The Department of Nutrition Science, in carrying out the main task of higher education, pays close attention to various strategic issues which are in accordance with the focus of the research field in the next 10 years, namely the development of nutrition indicators on growth and development, metabolic syndrome, hospital malnutrition, and sport nutrition and fitness. We have created many scientific works with contexts that can be accepted by the general public, some of which have even been patented. In line with the expectations of our vision and mission, Nutrition Study Program students have won 2 silver medals at the National Student Scientific Week held by the Ministry of Research and Technology in 2017. One of the Nutrition Study Program students joined to become a part of the university-level student choir, which has proven its quality in the international arena. All lectures of the Nutrition Study Program have successfully carried out research publications. Approximately 400 lectural publications have been achieved from 2017 to 2020, including national journals accredited by SINTA2 as well as reputable international journals, modules and books with ISBN,
and IPR or patents. Adrian Pramono, as a lecturer in the Nutrition Study program, has received an international award as the highest impact factor in 2018. And Yana Nur Afifah, as the head of the study program, has been awarded the most patent recipients. We have collaborated in international publications with Hokkaido University, Japan, and Gyeongsang National University, Republic of Korea, as well as a cooperation agreement in a student exchange program with Kanazawa University. We have also organized many programs that support world-class university, one of which is the implementation of world-class professor, with activities of the workshop on writing scientific articles for international publications, the workshop on strengthening in the profession of dietitians in Indonesia, and the third international conference on translational medicine and health science. Ya, aduh. Untuk berorganisasi dan berkembang sehingga mengembangkan soft skill saat memasuki dunia kerja. Dalam proses pembelajarannya, BCFK Undip menerapkan sistem student-centered learning yang membentuk mahasiswa aktif, inovatif, dan kreatif. Pekerjaan rumah kami adalah bagaimana menguatkan jejaring dan komunikasi, terutama di antara angkatan. Semoga ke depan, Prodi BCFK Undip semakin sukses dalam calon ambisi-ambisi yang handal dan profesional. Mari bersinergi membangun profesi gizi untuk menciptakan masyarakat sadar gizi. Dan ketika kita mencapai salah satu tahapan keberhasilan dalam karir kita, saya selalu ingat bahwa kita memiliki rumah besar yang perlu untuk bersama-sama kita majukan dan kita kembangkan, yaitu rumah besar S1 gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. The Nutrition Study Program aspires to develop the nation's intellectual life through the competence of our graduates in improving the application of knowledge to society. Nah, tadi udah kita lihat video profil Gizi ya, Gizi FK Undip. Benar banget nih Kak Faras. Nah, tadi banyak banget isi-isi dari Gizi FK Undip ya, ada laboratorium, ada ruang kelas yang juga nyaman banget ya gitu. Ini belum pernah ke Gizi nih. Belum nih Kak, kebetulan karena kan angkatan 2020 jadi masih kelas online. Kalau Kak Faras pasti udah ya Kak ya? Ya udah, kemarin cuma satu semester sih gitu. Terus juga semester 2 akhirnya pandemi. Tuh. Ya ini benar banget, semoga segera berakhir ya Kak, semoga kita bisa bertemu di Gizi Undi. Ya benar. Baik, selamat datang di Seminar Nasional NutriFest Gizi FK Undip tahun 2021. Pada seminar kali ini, kami membawakan tema Optimizing Nutrition, Food and Health Sector to Prevent Chronic Disease During COVID-19 Pandemic. Seluruh kegiatan ini dapat terselenggarakan atas perhatian dari seluruh pihak yang telah membantu. Kami beritahukan kepada seluruh peserta untuk absensi akan dibagikan di akhir acara dan harus melampirkan bukti screenshot saat sesi materi di Google Form yang akan diberikan nanti. Dan jangan lupa untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, saya izin untuk membuka acara kita pada hari ini. Dengan bangga, Departemen Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mempersembahkan Seminar Nasional NutriFest 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual melalui webinar kali ini. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk mewujudkan webinar ini. Webinar ini juga disiarkan melalui YouTube Undip TV Official, sehingga dapat ditonton juga melalui siaran live YouTube yang tersedia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dr. Diana Nur Afifah, STP MSI, selaku Kaprodi S1 Gizi, yang terhormat Dr. Dian Proboyekti Dipo MA selaku keynote speaker yang hari ini diwakilkan oleh Dr. Inti Mujiati MKM, serta yang terhormat pula kepada seluruh pembicara yaitu Insinyur Budi Setiawan MS PhD dan Dr. Etika Ratnanur SDJ MSI, dan tak lupa juga seluruh tamu undangan yang kami hormati. Baik, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Faras Imtias. Dan saya Knasya Agata, selaku MC pada acara NutriFest 2021 dari awal hingga akhir acara. Sebelum webinar pagi hari ini dibuka, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing untuk meminta rahmat Tuhan agar seluruh rangkaian acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, baik. Kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta, panitia, pembicara, dan tamu undangan dimohon untuk berdiri dan tetap mematikan fitur mic. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk dapat melakukan share screen. Baik, peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya izinkanlah kami untuk membacakan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk bergabung dalam meeting paling lambat 15 menit sebelum dimulai. Selama materi berlangsung, peserta wajib untuk on-cam dengan menggunakan virtual background serta mic wajib untuk dimatikan. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengetik pertanyaannya pada kolom chat yang akan disediakan. Peserta dilarang untuk mengundang pihak lain yang tidak terdaftar sebagai peserta webinar. Peserta diwajibkan untuk mengisi absensi dan dilarang untuk menyebarluaskan. Dan yang terakhir, peserta dilarang untuk mengirim chat broadcast, baik yang mengandung SARA,
promosi, ataupun chat yang mengganggu dan tidak sesuai dengan tema webinar hari ini. Kemudian, kami akan membacakan rundown webinar pada hari ini. Yang pertama, sambutan keynote. Yang kedua materi pertama, lalu materi kedua, dilanjutkan sesi tanya jawab, pengumuman lomba ilmiah dan kesenian, dan di akhir akan ada penutupan oleh MC. Baik, kami juga izin ingatkan kembali, untuk absensi acara webinar hari ini akan diberikan pada saat akhir acara. Dimohon kepada seluruh peserta dapat mengikuti acara webinar hingga akhir acara, dan jangan lupa untuk melakukan screenshot pada sesi materi untuk keperluan daripada absensi. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua NutriFest 2021 yaitu Shirley Kennelly. Kepada saudari Shirley, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dian Pedipo MA yang diwakilkan oleh Dr. Inti Mujiati MKM, selaku Koordinator Penanggulangan Masalah Gizi pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Setiawan MSc PhD, selaku Sekretaris Umum IPG, Ibu Dr. Diana Nur Afifa, STP MSI, selaku Kepala Program Studi S1 Gizi FK Undip, Ibu Ayura Hardianti, SGZ MPH, dan Bapak Fahmi Arif Sani, SGZ MSI RD, selaku dosen pembimbing HIM IG, Ibu Vila Fitra Dieni, SGZ MSI, dan Ibu Dr. Etika Ratnanur, SGZ MSI, sebagai dosen Departemen Ilmu Gizi FK Undip, tamu undangan, perwakilan Senat, teman-teman panitia, dan peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan Seminar Nasional NutriFest 2021. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Dr. Inti, Bapak Budi dan juga Bu Etika yang telah bersedia untuk berbagi ilmu pada kegiatan Seminar Nasional ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar hari ini. Seminar Nasional merupakan rangkaian puncak dari kegiatan NutriFest, dan pada tahun ini NutriFest mengangkat tema Optimizing Nutrition, Food and Health Sector to Prevent Chronic Disease During COVID-19 Pandemic. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi pandemi ini menyebabkan switching behavior, di mana selama lebih dari satu tahun ini masyarakat cenderung berkegiatan di rumah. Hal ini berpotensi akan membuat individu mengurangi aktivitas fisik, ditambah tingkat stres yang meningkat karena lingkungan yang monoton atau faktor-faktor lain yang berujung pada peningkatan risiko penyakit kronis ini. Oleh karena itu, webinar ini bertujuan untuk meningkatkan awareness serta pengetahuan kita sebagai tenaga gizi ataupun calon tenaga gizi untuk siap menghadapi tantangan penyakit-penyakit di masa depan, dan mampu secara kreatif dan tepat untuk mencegah dan menanganinya. Di sini mari kita bersama-sama perangi penyakit kronis, khususnya sindrom metabolik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, serta mampu memberi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya acara sambutan dari Ketua HMIG Undip dipersilakan kepada Saudari Putri Andini Nuruliana untuk dapat memberikan kata sambutannya. Waktu dan layar kami persilakan. Mangan Rain. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Nur Afifah STP MSI selaku Kaprodi S1 Gizi Undip. Yang terhormat Ibu Ayu Rahadianti SGZ MPH dan Bapak Ahmad Fahmi Arif Sani SGZ Dietitian. Yang terhormat Dr. Dian Pedipo MA selaku keynote speaker kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Insinyur Budi Setiawan MSc PhD dan Ibu Dr. Retika Ratnanoer SGZ MSI selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Vila Fitra Dini SGZ MSI selaku moderator, dan yang terhormat Senat maupun tamu undangan dan juga para peserta sekalian, serta yang saya banggakan dan saya sayangi,
seluruh panitia NutriFest 2021 yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian acara seminar nasional pada pagi hari ini dengan sangat baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, meskipun dengan masih secara daring ya. Namun, Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian acara Seminar Nasional NutriFest 2021 dengan tema Optimizing Food and Health Sector to Prevent Chronic Disease During COVID-19 Pandemic. Semoga melalui rangkaian acara seminar nasional ini dapat memberikan kebermanfaatan baik bagi diri kita yang sama-sama mengikuti acara ini pada pagi hari ini maupun orang-orang di sekitar kita dan nantinya yang dapat ilmunya kita dapat aplikasikan kepada masyarakat maupun ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Andini atas kata sambutannya. Baik, berikutnya adalah sambutan oleh Kepala Program Studi S1 Gizi FK Undip kepada Ibu Dr. Diana Nur Afifah, STP, MSI. Di waktu dan layar kami persilahkan, Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka seminar nasional NutriFest 2021. Seminar nasional ini pada pagi hari ini merupakan rangkaian puncak kegiatan dari ulang tahun ilmu gizi begitu ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini sudah hadir juga beberapa narasumber, Pak Budi Setiawan dari IPB dan juga Bu Etika Ratnanur dari Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan juga ada pembicara kunci dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillahirrabbil alamin, seluruh rangkaian dari NutriFest ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bergabung, mulai dari kegiatan lomba-lomba begitu ya, hingga di kegiatan seminar nasional ini. Semoga semua yang telah diselenggarakan benar-benar bisa bermanfaat, tidak hanya untuk Departemen Ilmu Gizi, khususnya juga program studi gizi untuk S1 maupun S2, tapi juga untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diana atas sambutannya yang sangat berkesan. Baik, sebelum kita memulai ke acara selanjutnya, sekarang ini adalah sesi untuk foto bersama. Kepada seluruh peserta, pembicara, tamu undangan, dan panitia, dimohon dapat on-cam dan mematikan mic-nya. Untuk sesi dokumentasi, kami persilakan kepada panitia yang bertugas untuk dapat memimpin jalannya proses dokumentasi hari ini. Oke, untuk ini ada 6 slide ya, yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia. Selanjutnya, kepada Ibu Diana, apabila terdapat acara atau agenda lain, dipersilakan meninggalkan meeting ya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Diana.
Baik, terima kasih banyak. Semoga lancar semuanya ya. Amin, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, kita langsung saja ke inti acara daripada webinar NutriFest hari ini, di mana untuk sesi pembicara akan dimoderatori oleh Bu Filah Fitra Dieni SGZ MSI. Sebelumnya dipersilakan kepada panitia untuk dapat melakukan share screen CV daripada Bu Filah. Baik, terima kasih panitia. Seperti yang kita dapat lihat pada share screen, bahwa moderator hari ini yaitu adalah Bu Filah Fitra Dieni SGZ MSI, di mana beliau lahir di Semarang pada tanggal 27 Juli 1985. Bu Filah merupakan lektor di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nah, Bu Filah ini juga memiliki riwayat pendidikan yang telah menempuh pendidikan S1 dan S2-nya itu di Universitas Diponegoro, di mana beliau menempuh S1 pada tahun 2003 hingga 2007 dengan bidang ilmu gizi, dan untuk S2-nya dari tahun 2008 hingga 2010 dengan bidang ilmu gizi masyarakat. Nah, Bu Filah ini juga aktif nih dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, baik itu menjadi ketua ataupun anggota. Nah, kita dapat melihat bahwa banyak sekali nih penelitian yang telah dilakukan oleh Bu Filah. Salah satunya itu mengenai indikator antropometri dan diet inflammatory index sebagai prediktor sindrom metabolik remaja. Nah, untuk pengabdiannya sendiri, salah satunya itu yang terbaru adalah kelas gizi santri, strategi cegah santri anemia. Nah, di sini kita bisa melihat ya banyak sekali dari tahun ke tahun. Oke, mungkin dapat dilanjut oleh Kak Faras. Baik, Ibu Filah juga telah mempublikasikan jurnalnya. Ini yang terbaru adalah program asuhan gizi olahraga Atlas Sepatu Roda sebagai strategi memperbaiki profil status gizi, biokimia, dan kualitas asupan. Nah, ini jurnal-jurnalnya bisa dilihat dan juga sudah terakreditasi nasional dan terindeks Scopus. Sudah banyak sekali publikasi jurnalnya dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi author, co-author, corresponding. Ya. Baik, untuk buku dalam 5 tahun terakhir yang sudah ditulis oleh Ibu Filah, yaitu buku Pintar Santri Bebas Anemia, ini sebagai penulis pertama. Dan juga ada pendidikan ibu hamil, pendidikan gizi ibu hamil, gizi prakonsepsi, dan lainnya. Kemudian juga dalam Dewan Redaksi dan Reviewer Jurnal, ini ada Jurnal Gizi Indonesia yang sudah terakreditasi Sinta 2, Jurnal Gizi Klinik Indonesia sebagai reviewer, kemudian Jurnal Keolahragaan, Journal of Nutrition College yang sudah terakreditasi Sinta 3, dan juga Jurnal Food Research yang sudah terakreditasi secara internasional oleh Scopus. Kemudian untuk pemakalah forum ilmiah dalam 5 tahun terakhir, ini sudah tingkat internasional ya, banyak sekali sebagai pemakalah, keynote speaker, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ini ada haki atau paten. Dalam 5 tahun terakhir ini jenis ciptaannya buku panduan praktikum, kemudian gizi prakonsepsi, dan lain-lainnya. Halo Ibu Filah, apakah sudah memasuki room meeting? Ya, halo, assalamualaikum. Suara saya terdengar? Terdengar, sudah terdengar Ibu. Ibu. Ya, terima kasih. Ya Ibu, apakah sudah siap menjadi moderator pagi ini Ibu? Ya, insya Allah siap. Ya baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman di sini juga sudah tidak sabar ya untuk menyimak materinya. Kepada Ibu Filah, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Faras dan Agatha ya sebagai host yang luar biasa pada pagi hari ini yang telah memperkenalkan sekaligus memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator untuk melanjutkan ya rangkaian acara seminar NutriFest 2021 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ini teman-teman di sini?
mau dengar dong suaranya. Coba dibuka mic-nya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah, masih ada suaranya ini ya. Ternyata tidak pada tidur ya ini ya, meskipun tidak on cam ya. Baik, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat bergabung ya di seminar NutriFest 2021 ini. Perkenalkan, saya Fila Fitradini akan memandu jalannya seminar NutriFest kurang lebih 3 jam ya ke depan sampai dengan pukul 11.25 kalau tidak salah ya, dengan tema Optimizing Nutrition, Food, and Health Sector to Prevent Chronic Disease During COVID-19 Pandemic. Kira-kira bahasa Jawanya itu apa ya? Mengoptimalkan ya, mengoptimalkan bidang gizi, pangan, dan kesehatan ya untuk mencegah penyakit kronik di masa pandemi. Kira-kira bahasa Jawanya seperti itu ya. Ini judulnya luar biasa keren ya. Ya, baik, pertama-tama izinkan saya menyapa dulu beberapa hadirin yang sudah ada di Zoom meeting kali ini. Tadi ada Ibu Kaprodi, Bu Diana, Bu Ayu selaku PJ kemahasiswaan ya, Bapak Ibu dosen Departemen Ilmu Gizi, saya lihat tadi juga ada Ibu Nurma. Terima kasih sudah hadir mensupport kegiatan ini ya. Kemudian ketiga narasumber kita yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau-beliau ini. Dan juga yang tidak kalah luar biasanya adalah peserta ya, peserta yang sudah mendaftar dan kemudian join hadir dalam seminar yang berbahagia ini. Terima kasih sekali. Hadirin yang kami hormati, memang berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan itu menunjukkan bahwa saat ini perkembangan tren penyakit tidak menular atau yang tadi dikatakan penyakit kronis ya di Indonesia itu ternyata kian mengkhawatirkan ya. Peningkatan tren penyakit tidak menular ini tidak hanya prevalensinya yang semakin tinggi, tapi juga ada pergeseran pola penyakit yang kalau dulu penyakit ini biasanya dialami oleh kelompok lanjut usia, sekarang ini mulai mengancam justru kelompok usia produktif. Ya, trennya itu mulai naik pada usia 10-14 tahun. Penelitian-penelitian yang telah kami lakukan, sindrom metabolik itu justru mulai dialami sekarang di usia muda, ya, usia remaja. Ternyata hal ini penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat dan prevalensi tertingginya itu justru pada pola makan yang tidak baik. Nah, hadirin yang berbahagia, sebetulnya tema seminar hari ini itu relate sekali dengan tema Hari Pangan Sedunia atau World Food Day yang jatuh pada tanggal 16 Oktober hari ini. Ya, jadi hari ini itu Hari Pangan Sedunia yang temanya pada tahun ini 2021 itu adalah masa depan makanan ada di tangan kita. Nah, itu kan topik yang luar biasa yang sebetulnya relate sekali dengan tema yang diangkat oleh NutriFest tahun ini ya. Jadi apa yang akan terjadi pada tubuh kita ya itu sangat bergantung sekali dengan apa yang kita makan. Nah, hari ini kita akan simak bersama ya materi, tiga materi yang akan diberikan oleh tiga narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Inti Mujiati MKM yang menggantikan Ibu Dian sebagai keynote speaker. Kemudian ada Bapak Dr. Budi Setiawan dan ada Ibu Dr. Etika. Nah, teman-teman, bagaimana mengoptimalkan peran gizi, pangan, dan kesehatan untuk mencegah penyakit kronis di masa pandemi? Mari kita simak bersama-sama ya materi hari ini. Yang pertama, narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Inti Mujiati MKM. Kita sebelum menyapa beliau, saya boleh bacakan CV-nya ya. Ya, panitia silahkan di-share. Jadi Dr. Inti Mujiati MKM, beliau lahir di Kebumen 7 Agustus 1970. Beliau ternyata alumni FK Undip ya Ibu. Ya, ini mah kembali ke alma mater ini Ibu ya. Beliau lulus dokter umum tahun 1996, kemudian melanjutkan
di Magister Kesmas Kesehatan Masyarakat FKM UI lulus di tahun 2013. Dan saat ini beliau aktif sebagai Koordinator Substansi Penanggulangan Masalah Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes. Nah, ini adalah riwayat pemateri dalam seminar. Banyak sekali narasumber yang Bu Dr. Inti sampaikan ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2021, dan yang terakhir ini di tahun 2021 mengenai anemia remaja putri. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bu Inti, apakah mendengar suara kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Ibu dengan jelas. Oke. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semua yang mengikuti seminar ini, ketua kaprodi, ketua kaprodi gizi dan anggota Nutrifest semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Amin. Dokter, mohon izin, nanti sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit sampai dengan pukul 9.05 menit ya. Kemudian nanti dilakukan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Dan mungkin kepada teman-teman yang hadir sambil menyimak materi, silakan bisa melayangkan atau menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti kami akan membacakan pada sesi diskusi nanti ya. Baik dok, apakah untuk materi akan disampaikan secara langsung atau dibantu oleh panitia? Saya sendiri yang akan men-share. Oke. Okay. Yeah. Monggo mungkin bisa sekaligus mempersiapkan untuk materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua Kaprodi Gizi, Ilmu Gizi di Undip ya, di Universitas Diponegoro, Ketua Nutrifest HIMG, Bapak Ibu sekalian, narasumber serta adik-adik dari mahasiswa jurusan Gizi. Senang sekali kami bisa bergabung di dalam Nutrifest untuk seminar dengan tema tadi kalau tidak salah bagaimana kita mengoptimalkan bidang gizi, kemudian bidang pangan dan bidang kesehatan untuk mencegah penyakit tidak menular atau penyakit kronis di masa pandemi COVID-19. Izin saya akan share materi. Terlihat Bapak dan Ibu semuanya? Ya, sudah terlihat Bu Indi. Ya, baik. Kami akan menyampaikan materi optimalisasi berdasarkan tadi tema dari Nutrifest. Kami akan menyampaikan materi optimalisasi penerapan gizi seimbang untuk peningkatan daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19. Ini tentunya sangat terkait bagaimana kita melakukan upaya untuk mencegah salah satunya baik infeksi maupun infeksi akut maupun penyakit-penyakit tidak menular di masa pandemi seperti yang tadi disampaikan terkait dengan sindrom metabolik ya, bagaimana kita mencegah hipertensi, mencegah obesitas untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular. Sistematika yang akan kami sampaikan pada pemaparan ini adalah pertama masalah gizi di Indonesia. Kita perlu mengetahui bagaimana besaran masalah gizi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebijakan perbaikan gizi dan penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian kita juga mempunyai program GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan bagaimana kita menerapkan gizi seimbang. Kemudian modifikasi pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru, adaptasi new normal, dan harapan ke depan yang kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang hadir pada seminar pada hari ini.
Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa saat ini Indonesia dikatakan mempunyai keberlanjutan masalah gizi. Di satu sisi kita sebut kadang disebut sebagai double burden ya, gizi kurang dan gizi lebih. Kemudian tapi kita sering juga mendengar sebagai triple burden masalah gizi. Di satu sisi kita mempunyai permasalahan kekurangan gizi makro seperti stunting, wasting dan juga CAD ya. Tapi di satu sisi yang lain kita mempunyai permasalahan gizi mikro seperti anemia, kemudian KPA, dan kemudian GAKI mungkin masih ada di beberapa wilayah. Di satu sisi yang lain, kita mempunyai permasalahan obesitas. Nah, tentunya permasalahan-permasalahan ini harus kita tanggulangi secara konvergen. Ya. Konvergen artinya tidak bisa diselesaikan oleh bidang kesehatan saja, apalagi bidang gizi saja, tentunya kita harus menggandeng ya semua mitra, semua komponen bangsa, semua lintas profesi, lintas sektor untuk bagaimana kita menanggulangi hal ini bersama-sama. Kita lihat saat ini untuk anemia ibu hamil ya, untuk anemia ibu hamil masih cukup tinggi. 2018 ini 48.9%, artinya satu dari dua ibu hamil di Indonesia ini juga mengalami anemi. Kemudian ibu hamil cek juga masih cukup tinggi, 17.3%. Dan obesitas, nah ini meningkat pada dewasa, di atas 18 tahun, dari 14.8% menjadi 21.8%. Artinya 2-3 dari 10 dewasa, orang dewasa di atas 18 tahun ini mengalami obesitas. Dan juga penyakit diabetes ya 8.5%, kemudian hipertensi 34.1% dan stroke 10.9%. Faktor hipertensi, kemudian juga kegemukan, kemungkinan juga nanti ada masalah merokok, ini menjadi salah satu sindrom metabolik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular. Dan semua ini juga kita bersama-sama mendukung untuk percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas nasional untuk dapat kita turunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Terkait dengan topik kita pada hari ini, tentunya kita lihat ya, bagaimana mengapa obesitas, faktor yang menjadikan peningkatan. Mohon maaf, Bu Inti, suaranya semakin kecil. Mungkin bisa didekatkan lagi headsetnya. Belum terdengar, Ibu? Belum terdengar. Nah, ini sudah mulai terdengar. Sekarang cukup terdengar, mungkin saya besarkan volumenya, sudah saya atur. Cukup, cuman tadi di ujung agak kecil, jadi tengahnya tadi terdengar. Coba Ibu bersuara kembali. Baik, tes. Masih kecil sekali, Ibu. Tes. Dengar, tapi agak ini, Ibu, kecil. Atau mungkin yang lain ada yang nah, ini sudah. Oke, okay, baik. Oke, okay, sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih, mohon maaf mungkin ada permasalahan dengan jaringan ya. Baik. Saya teruskan untuk kita saat ini akan selaras dengan topik kita bagaimana mencegah penyakit kronis di masa pandemi. Tentunya kita melihat salah satu sindrom malnutrisi ya, salah satu sindrom metabolik yaitu masalah obesitas. Obesitas di Indonesia meningkat dari 2013 ya 14.8% menjadi 21.8%. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas. Kalau kita lihat dari data, baik dari data BPS maupun data Susenas ya, kita lihat ternyata untuk pengeluaran
pengeluaran pembiayaan konsumsi makanan jadi ini masih cukup tinggi ya, merupakan komponen terbesar dibandingkan jenis makanan yang lain. Jadi cukup tinggi. Yang kedua adalah masalah rokok dan tembakau. Jadi pertama, pengeluaran tertinggi adalah untuk membeli makanan dan minuman jadi. Yang kedua adalah terkait dengan konsumsi atau pembelian untuk merokok. Jadi ini merupakan salah satu yang PR kita, tantangan kita untuk kita melakukan edukasi, promosi bagaimana meningkatkan gizi seimbang dan hidup sehat tentunya. Kemudian yang kedua adalah faktor risiko kematian dan kesakitan di Indonesia dari data IHME, Data Visualization. Kita lihat ternyata ada peningkatan dari data 2007 dengan data 2017. Ternyata faktor risiko untuk konsumsi atau diet yang berisiko, diet yang salah, ini meningkat dibandingkan tahun 2007. Menjadi tahun 2007 merupakan faktor risiko nomor 2, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi faktor risiko pada nomor 1. Ya. Nomor 2 menjadi nomor 1. Kemudian bagaimana kita lihat pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Ini berdasarkan data survei diet total tahun 2014, di mana ternyata 4,8% ini masyarakat mengkonsumsi gula berlebihan lebih dari 50 gram per hari. Kemudian konsumsi garam berlebihan ya, lebih dari 2.000 miligram per hari adalah 18,3%, artinya sudah hampir 1/5. Kemudian konsumsi lemak berlebihan lebih dari 6-7 gram per hari, 26,5%. Proporsi penduduk kurang buah dan sayur ya, ini masih sangat-sangat tinggi, artinya yang mempunyai kecukupan untuk mengkonsumsi buah dan sayur masih sangat rendah. Meningkat dari 93,3% menjadi 95,5%. Hampir seluruh penduduk masyarakat mengkonsumsi kurang buah dan sayur. Bapak dan Ibu, kita lihat juga kebijakan yang terkait bagaimana target-target tujuan RPJMN 2020-2024, di mana kita meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta. Nah, ini perlu didorong untuk meningkatkan promotif dan preventif yang didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ini menjadi roh bagaimana kita menguatkan kesehatan masyarakat ya, dengan lebih mengedepankan promotif preventif tanpa mengurangi, mengesampingkan kuratif rehabilitatif. Karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Nah, strategi-strategi untuk pencapaian kesehatan, cakupan kesehatan semesta ini dilakukan melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, pengendalian, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, dan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Tentunya dari kelima strategi ini menjadi sangat saling terkait untuk bersama-sama mencapai pelayanan kesehatan semesta. Bapak dan Ibu, ini kita lihat kebijakan yang lainnya adalah terkait dengan Permenkes nomor 71 ya tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Dan dilakukan strategi-strateginya ada 4. Pertama adalah promosi kesehatan. Ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita meningkatkan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah deteksi dini dengan mengidentifikasi dan mengintervensi sejak dini terhadap faktor risiko penyakit menular. Kemudian dilakukan perlindungan khusus dengan melakukan vaksinasi seperti saat ini untuk vaksinasi COVID-19 dan bagaimana kalau sudah terjadi penyakit tentunya dilakukan penanganan kasus atau tata laksana kasus. Dan ini pengobatan dilakukan di fasiankes, baik fasiankes primer maupun fasiankes sekunder. Dan kegiatan ini harus dilakukan terintegrasi antara kesehatan masyarakat,
dari sisi pencegahan khususnya, kemudian pelayanan kesehatan, P2, pengendalian penyakit tidak menular, dan multisektor yang terkait. Bagaimana intervensi untuk penanggulangan penyakit tidak menular? Nah, intervensi penyakit tidak menular ini dilaksanakan melalui dua strategi, yaitu strategi mencegah kasus baru, ya, mencegah kasus baru. Di sini tentunya kita mengedepankan paradigma sehat, ya, menjaga yang sehat tetap sehat dan yang sakit segera sehat, kemudian dilakukan maintenance agar tetap sehat. Yang kedua adalah strategi mengendalikan penyakit, jadi tata laksana. Artinya kita mencegah jangan sampai menimbulkan keparahan atau kecacatan. Mencegah kasus baru, upayanya dilakukan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan deteksi dini faktor-faktor risiko. Seperti tadi disampaikan, ada kegemukan, ada hipertensi, dan faktor risiko merokok ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian outputnya adalah bagaimana kita meningkatkan perubahan perilaku, ya, dengan promosi perubahan perilaku ini, promosi kesehatan, dan dilakukan melalui intervensi penerapan gerakan masyarakat hidup sehat dan gizi seimbang. Penting yang kita tekankan adalah bagaimana kita melakukan penerapan, karena kegiatan program tanpa penerapan tentunya menjadi tidak optimal. Berikutnya adalah deteksi dini. Ini dilakukan dengan intervensi dan identifikasi dini. Ini dilakukan di fasian primer, di puskesmas. Kemudian bagaimana kita mengendalikan penyakit untuk mencegah agar penyakit ini terkontrol. Kalau mempunyai diabetes, diabetes yang terkontrol. Kalau mempunyai hipertensi, hipertensi yang terkontrol. Jadi ini yang dilakukan dengan pengendalian penyakit, dan ini tentunya dilakukan baik di fasian primer maupun fasian sekunder, dan didukung oleh pembiayaan melalui jaminan kesehatan nasional. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ini kebijakan terkait dengan pembudayaan germas. Kita mengetahui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang germas, di mana bagaimana kita memberikan promosi, edukasi, dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat ini menjadi salah satu budaya. Salah satu budaya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini tentunya ada 5 klaster, kalau kita sebut sebagai 5 klaster. 5 klaster germas. Pertama adalah bagaimana kita meningkatkan aktivitas fisik, ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan aktivitas fisik, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan pangan sehat dan perbaikan gizi, kemudian pencegahan dan deteksi dini penyakit, dan peningkatan kualitas lingkungan. Ada 5 klaster, dan ini sangat terkait bagaimana kita meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat ini menjadi budaya, menjadi kebiasaan masyarakat kita untuk mencegah salah satunya adalah penyakit menular. Dan tentunya ini didukung oleh SPM, standar pelayanan minimal kabupaten kota yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota, serta program Indonesia Sehat pendekatan keluarga dengan 12 indikatornya. Ini klaster-klaster pesan germas sesuai dengan klaster-klasternya. Di dalam peningkatan aktivitas fisik ada pesan bagaimana kita meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, melakukan peregangan di tempat kerja, melakukan olahraga di tempat kerja minimal 1 kali dalam 1 minggu. Jadi jalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, dan olahraga masyarakat. Yang kedua, di lingkup peningkatan kualitas lingkungan, tentunya bagaimana kita meningkatkan sarana air bersih, jamban, bagaimana tempat sampah, ya, membuang sampah, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, ruang terbuka hijau, lingkungan bebas polusi, pemberantasan sarang nyamuk, dan bahan bebas zat pewarna dan adiktif. Kemudian penguatan edukasi perilaku hidup sehat tentunya dengan promosi, edukasi, dan penerapan tidak merokok
cuci tangan pakai sabun, memasak air minum sampai mendidih, mengajak, mendorong untuk selalu berolahraga, beraktivitas fisik, dan pastinya adalah bagaimana kita mengelola, memanajemen untuk mencegah stres. Berikutnya adalah ini yang sangat terkait dengan topik kita adalah bagaimana kita melakukan penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi dengan menerapkan konsumsi gizi seimbang dengan penerapan isi piringku di dalam asupan makanan kita sehari-hari. Ya. Kemudian memperhatikan konsumsi gula, garam, dan lemak karena kalau di dalam pucuk piramida gizi seimbang gula, garam, dan lemak itu posisinya paling atas, paling pucuk, artinya itu paling sedikit yang harus kita konsumsi. Kemudian selalu mengkonsumsi buah dan sayur dan diupayakan konsumsi rapat selalu diselingi dengan buah. Kemudian peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dengan memeriksakan pemeriksaan kesehatan secara teratur, berat badan, tekanan darah, cek faktor-faktor risiko ya, kolesterol, asam urat dan gula darah, pemeriksaan IVA ya, screening untuk mencegah penyakit deteksi dini layer rahim, kanker layer rahim dan juga sadari atau pemeriksaan untuk payudara sendiri. Bapak dan Ibu, ini pilar gizi seimbang. Ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita dari bidang gizi menguatkan gizi seimbang ini menjadi budaya juga. Selain germas, gizi seimbang menjadi budaya yang harus diterapkan oleh masyarakat. Pertama adalah pilar pertama mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup sehat. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah mempertahankan dan memantau berat badan normal. Artinya semua pilar ini tentunya sesuai dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan kita lihat paling pucuk di sini adalah batasi gula, garam, dan minyak yang ada di dalam rantai paling atas dari tumpeng gizi seimbang. Kemudian selalu kita melakukan promosi dan edukasi bagaimana menerapkan isi piringku. Ini diterjemahkan ke dalam isi piringku dengan 2/3 makanan pokok ya di dalam setiap asupan makanan dalam satu porsi makan ya. Makanan pokok 2/3, sayuran 2/3, kemudian lauk pauk 1/3 dan buah-buahan 1/6 ya. Lauk pauk 1/6 dan buah-buahan juga 1/6. Dan ini tentunya harus didukung dengan selalu menjaga kesehatan, kebersihan, kemudian selalu aktivitas fisik dan minum air dalam jumlah yang cukup. Ini penerapan 10 pesan gizi seimbang ya, tentunya ada 10 pesan, semuanya sangat diharapkan bisa menjadi budaya kita mensyukuri, menikmati beraneka jenis makanan karena Indonesia mempunyai ladang yang cukup banyak beragam terkait dengan semua jenis makanan ada. Selalu mengkonsumsi banyak makan sayur dan buah ya. Kemudian makan lauk yang mengandung tinggi protein ya. Makan aneka ragam makanan aneka ragam pokok makanan, batasi gula, garam dan minyak. Selalu sarapan pagi setiap hari cukup air minum air putih, cerdas dalam membaca label informasi nilai gizi, mencuci tangan secara teratur ya, mencuci tangan secara teratur dan yang terakhir adalah sebentar. Melakukan aktivitas fisik yang cukup dan selalu menjaga berat badan. Ya. Halo, Dokter Inti. Suaranya tidak ada. Halo, Dok. Apakah masih tersambung? Sepertinya suaranya menghilang, deh. Oh, iya.
Gemut, sudah. Bu. Mohon maaf. Oh iya, iya. Ya. Tidak apa-apa, monggo diteruskan. Ya, baik. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam, tadi ada 10 pesan ya. 10 pesan salah satunya adalah selalu cerdas dalam melihat informasi nilai gizi yang ada di dalam bahan makanan, khususnya bahan makanan jadi. Jadi informasi kandungan gula, garam, minyaknya harus dilihat merupakan bagian dari pencantuman informasi nilai gizi yang diperlakukan wajib melalui peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Dan ini juga dituangkan di dalam Permenkes nomor 63 tahun 2015 tentang pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan nasihat kesehatan untuk pangan olahan dan pangan olahan siap saji. Jadi di Permenkesnya ada, di BD POM-nya ada, dan saat ini Permenkesnya juga sedang dilakukan revisi tentunya sesuai dengan kondisi yang terkini. Kemudian apa saja yang dicantumkan di dalam label ya? Ini terkait dengan energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula dan garam. Yang selalu menjadi perhatian kita adalah terkait dengan lemak, natrium dan gula. Gula, garam dan minyak ya. Karena selaras dengan Permenkes 30, sebenarnya ini sudah ada yang terbaru lagi. Permenkes nomor 63 tahun 2015, nanti bisa disesuaikan. Permenkes nomor 63 tahun 2015 tentang pangan olahan siap saji, sehingga wajib mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan minyak, dan pesan kesehatan. Bahwa konsumsi gula ini lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2000 miligram, lemak lebih dari 67 miligram per hari per orang, ini berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Ini di dalam label pangannya harus dilihat, dan ini menjadi PR kita untuk bersama-sama mempromosikan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih makanan. Terkait dengan saat ini di masa pandemi ya, Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah sangat paham tahun 2020-2021 ini kita memasuki era baru, era adaptasi kebiasaan baru, era new normal. Suka tidak suka kita harus hidup berdampingan dengan COVID, dan karena kita masyarakat juga harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang sekolah harus sekolah belajar, yang kuliah harus kuliah, kemudian yang bekerja juga harus bekerja dan juga harus beraktualisasi diri, tentunya kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Bagaimana caranya berdampingan? Tentunya selalu menggunakan protokol kesehatan ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seimbang tentunya, dan juga mengelola stres dan aktivitas fisik tentunya tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini peraturan baru, gaya hidup baru dan kebiasaan baru. Mungkin ada hikmah yang timbul dari pandemi COVID-19 ini, tentunya yang biasanya kita selalu mengadakan seminar atau kegiatan sosialisasi harus tatap muka, saat ini kita bisa melakukan secara daring dengan akses yang lebih luas, kemudian juga bagaimana kita mensosialisasikan, mengedukasi ya. Kemudian kita selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Jadi selalu setiap menyentuh ya, setiap habis menyentuh tempat-tempat tertentu harus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan masyarakat sekarang lebih peduli dengan makanan yang bergizi seimbang karena mereka yakin bahwa makanan yang bergizi seimbang ini akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas atau kekebalan terhadap penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi. Dan bagaimana ini juga kita harus memitigasi, karena pastinya ada dampak dari pandemi. Banyak yang WFH, banyak yang belajar dari rumah, banyak yang kuliah dari rumah, mungkin juga jadi malas gerak ya, sedentary ya. Kita harus meminimalkan risiko-risiko tersebut karena kurang beraktivitas fisik. Kemudian juga pastinya banyak makanan-makanan siap saji sekarang, karena
teman-teman, Bapak dan Ibu, tentunya kita tahu sekarang pesan apa saja sudah sampai di halaman rumah. Tentunya ini akan menekankan risiko-risiko tadi terkait dengan obesitas, kurang aktivitas fisik, dan dengan pola makanan snack yang misalnya tinggi gula dan garam tentunya akan meningkatkan sindrom metabolik yang meningkatkan risiko-risiko penyakit tidak menular. Jadi hikmah dari pandemi tentunya kita ambil yang baik-baik dan kita kuatkan yang baik-baik ini untuk bisa disampaikan masyarakat peraturan baru, gaya hidup baru, kebiasaan baru yang lebih peduli kesehatan, lebih peduli protokol-protokol kesehatan dan hidup bersih dan sehat. Ini arahan dari Dirjen Kesmas bahwa walaupun masa pandemi ada pembatasan untuk berkerumun, ada pembatasan jarak untuk bertemu, tetapi pelayanan gizi harus tetap berjalan di masa pandemi. Tentunya dengan modifikasi, inovasi dalam memberikan pelayanan. Bisa dilakukan dengan kunjungan rumah, tetap menggunakan protokol kesehatan, dan melakukan melalui media-media daring. Ini penyebar luasan ya media KIE melalui daring, kami sudah menyiapkan Bapak dan Ibu menyediakan pedoman-pedoman promosi poster buklet untuk menguatkan edukasi ini. Kemudian modifikasi pendidikan gizi melalui daring maupun luring. Jadi sekarang kami banyak melakukan inovasi, kegiatan-kegiatan pelatihan juga dilakukan secara daring atau secara e-learning ya, latihan jarak jauh. Kemudian program perbaikan gizi tetap berjalan di dengan protokol kesehatan dan tentunya disesuaikan dengan kebijakan di wilayah daerah masing-masing. Ini harapannya peran masyarakat untuk penerapan gizi seimbang dapat menerapkan pola konsumsi gizi dengan menerapkan isi piringku dalam kehidupan sehari-hari berbasis pangan lokal dalam menu harian keluarga, memantau berat badan ya secara rutin, memanfaatkan pekarangan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian melaporkan ke tenaga kesehatan bila mendapati masalah gizi atau masalah kesehatan lainnya di masyarakat, kemudian aktif melaksanakan dan mengikuti kelas penyuluhan gizi dan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Untuk mendapatkan ilmu tentunya tidak hanya pertemuan secara luring ya, tetapi juga melalui seminar-seminar seperti saat ini atau melalui web tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Harus pandai memilih edukasi, informasi yang tidak hoax, jadi yang harus terpercaya sumbernya. Kemudian harapan kami untuk akademisi, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh akademisi, masyarakat di lingkungan akademis untuk dapat berkolaborasi, dapat mendukung pemerintah untuk menguatkan pelayanan kesehatan dan gizi khususnya di masa pandemi COVID-19. Artinya tentunya dengan menguatkan dari sisi pendidikan ini trias dari perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pengembangan konsep dan praktek baik terkait dengan optimalisasi gizi dan pencegahan penyakit. Tentunya banyak penelitian, banyak pembelajaran, banyak praktek baik yang diterapkan karena perguruan tinggi tentunya mempunyai praktek belajar lapangan PBL, kemudian ada KKN, banyak praktek-praktek baik yang inovasi yang bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian materi pembelajaran terkait dengan peran keilmuan terhadap kebijakan penanggulangan penyakit. Dari sisi penelitian, bukti penelitian ilmiah terkait dengan peningkatan ketahanan pangan dan gizi serta penanggulangan penyakit yang efektif dan efisien. Kemudian juga mendukung kami dalam melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas program-program yang ada di masyarakat, ya program-program kesehatan dan gizi, serta dalam pengabdian masyarakat tentunya KKN tematik untuk pendampingan kelompok berisiko. Jadi kami saat ini sedang mengembangkan pendampingan-pendampingan untuk kelompok-kelompok berisiko, khususnya untuk bantuan dalam obat tambah darah, dalam vitamin A, kemudian juga makanan tambahan, kepatuhan dalam
pelayanan-pelayanan untuk intervensi gizi yang spesifik, kemudian memberikan edukasi germas dan menerapkan gizi seimbang kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit, pengembangan daerah binaan yang terfokus dan berkelanjutan, dan tentunya bersama-sama kita melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dengan Kemendagri tentunya terkait dengan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat dan gizi seimbang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan waktunya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Kami kembalikan waktunya kepada Ibu Vila sebagai pemandu diskusi. Bapak dan Ibu bisa nanti untuk pedoman-pedoman gizi dapat di-download di Bit.ly pedoman gizi masyarakat sesuai yang ada di scan barcode ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Inti. Pemaparan yang sangat menarik ya, tadi dari slide beliau kita bisa menangkap ya beberapa hal penting, di antaranya adalah negara kita ternyata sudah mengalami tidak hanya double burden ya, tapi triple burden, jadi mengalami masalah defisiensi, kemudian kekurangan gizi mikro, dan disertai sekarang peningkatan obesitas ya, mencapai angka 21,8, berarti satu dari lima orang dewasa 18 tahun itu obesitas ya dok. Yeah. Kalau 20% ya, satu dari lima ya. Yeah. Kemudian faktor-faktornya ternyata tadi yang menarik adalah seperti yang dokter sampaikan adalah diet yang salah ya. Jadi pola makan yang salah yang hampir 100%, tadi 95,5% itu masyarakat kita kurang sekali mengkonsumsi serat ya, yang berasal dari sayur dan buah ya. Kemudian tadi Kementerian Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya ya, salah satu yang gencar adalah gerakan masyarakat ya, germas gerakan masyarakat sehat ini memang banyak sekali pilar-pilarnya ya yang disampaikan dalam promosi kesehatan. Tentunya ini untuk mencegah salah satunya adalah penyakit tidak menular tadi. Oke, baik, saya lihat di kolom chat sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan dari saya dulu dok. Jadi kalau stunting itu kan penurunan, target penurunannya itu sering kali disampaikan ya, sampai 14% di tahun 2024 ya, yang membutuhkan kerja keras dari pemerintah maupun berbagai sektor. Nah, kalau untuk obesitas sendiri dok, nah ini target, ada tidak target penurunan yang juga ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan seperti stunting begitu ya, yang seharusnya menurun pada tahun 2024 atau tahun yang akan datang. Monggo dokter. Terima kasih Bu Vila untuk pertanyaannya terkait dengan kita memang sama-sama pahami bahwa untuk penurunan stunting di RPJMN disampaikan targetnya adalah 14% pada tahun 2024 dan itu di breakdown setiap tahun secara bertahap. Kemudian apakah ada target untuk obesitas? Kalau target obesitas di RPJMN memang tidak ada, tetapi disampaikan bahwa tidak ada kenaikan. Targetnya jadi nggak boleh naik lagi. Targetnya tidak boleh naik lagi dari yang tadi 21% sekian. Ini tidak boleh naik lagi. Jadi targetnya kalau bisa diturunkan, kalau misalnya ini paling tidak boleh naik. Gitu. Tetapi di dalam WHA ini sebentar saya cek dulu, ada 6. Di dalam WHA ini ada 6 hal, World Health Assembly, ya, jadi global. Dari data global ini ada 6 indikator yang terkait gizi. Pertama adalah
Ya, di dalam World Health Assembly ya, World Health Assembly tahun poin 65.2 tahun 2012 itu ditetapkan bahwa ada 6 target gizi global yang harus dicapai pada tahun 2025. Salah satunya adalah tidak ada kenaikan overweight pada balita. Demikian juga di obesitas, harapannya tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan kalau bisa diupayakan untuk dapat diturunkan. Karena ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit tidak menular. Mungkin itu Bu Fila. Jadi memang targetnya baik di RPJMN maupun di global disampaikan tidak ada kenaikan. Baik, berarti tidak ada angka khusus ya Bu, target ya, penurunan, betul. Tetapi ya, tidak terjadi kenaikan ya. Yes, harapannya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan, akan saya bacakan. Yang pertama dari Sherly, berdasarkan data yang Ibu sampaikan, penerapan pedoman gizi seimbang saat ini belum maksimal. Kira-kira apa intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengkampanyekan pedoman gizi seimbang, khususnya pada generasi muda? Karena kemarin sekolah adik saya masih memahami 4 sehat 5 sempurna, jadi masih mengenalnya pedoman yang 4 sehat 5 sempurna ya. Monggo silakan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Fila ya. Jadi untuk terima kasih adik yang telah menyampaikan pertanyaannya, apa strategi upaya yang dilakukan untuk dapat kita menguatkan penerapan gizi seimbang. Kita ketahui bersama memang banyak ibu guru, bapak ibu guru di sekolah juga masih banyak yang menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ini harus kita promosikan terus-menerus terkait dengan gizi seimbang. Dan kalau kita menerapkan penyampaian gizi seimbang, tentunya akan agak sulit tetap disampaikan kepada masyarakat. Jadi mungkin lebih kepada action ya, action dengan bagaimana kita menerapkan isi piringku. Ada visualisasi, jadi 2/3 makanan pokok, kemudian 2/3 sayuran ya, kemudian 1/3 lauk pauk dan 1/3 buah-buahan. Dan ini visualisasi ini harus selalu digembar-gemborkan, bukan hanya oleh bidang kesehatan, tetapi semua mitra kesehatan juga harus ikut mendukung informasi ini. Dan informasi ini kita sampaikan bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi di semua sektor. Jadi semua kementerian lembaga terkait, semua sektor juga kita bersama-sama. Tadi disampaikan ada juga terkait pencantuman label pangan gula dan gula, garam, dan minyak. Tentunya ini kita harus lakukan bersama-sama dengan sektor industri, kemudian juga dengan sektor BP POM, dan yang paling penting juga adalah melakukan evaluasinya. Kemudian edukasi bukan hanya dilakukan secara biasa saja ya. Namanya perubahan perilaku itu tentu membutuhkan kesabaran, jadi harus berkali-kali, tidak cukup sekali, ini juga harus disampaikan berkali-kali melalui media visual, media elektronik, media apapun yang bisa kita gaungkan. Bisa juga melalui kelas-kelas ibu, kelas ibu balita, kelas ibu hamil, PAUD, dimanapun ini bisa disampaikan terkait dengan gizi seimbang ini.
Dan tentunya di dalam dunia pendidikan ini harapannya juga bisa digaungkan pada masyarakat pada saat praktek belajar lapangan, pada saat KKN, dan juga diterapkan dalam kehidupan budaya sehari-hari. Mungkin itu, Bu Fila. Ya. Jadi, terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Salma Amelia. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik, Dokter Inti. Sebelumnya, saya izin bertanya pada bagian pesan germas, tertulis bahwa adanya peningkatan kualitas lingkungan, salah satunya sanitasi air bersih. Lalu bagaimana saran serta apa yang harus dilakukan jika ada beberapa daerah yang rawan terjadi banjir atau rob yang kerap kali terjadi sedangkan tidak ada pilihan lain masyarakat tersebut untuk bertempat tinggal selain daerah tersebut? Terima kasih. Monggo, Dokter. Terima kasih Mbak Salma ya, Mbak Salma. Jadi tentunya untuk permasalahan air bersih ini kita tidak bisa dengan bidang kesehatan saja yang bergerak, tetapi tentunya harus dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah bersama-sama dengan PU ya, Dinas PU. Pekerjaan umum, kemudian juga dengan pemerintah daerah bersama-sama untuk menanggulangi masalah ini. Kalau dari sisi pemerintah, tentunya kalau daerahnya ini dianggap berbahaya, pemerintah bisa saja melakukan realokasi wilayah. Artinya kalau ini memang benar-benar sangat berbahaya, dianggap tidak layak untuk menjadi satu tempat hunian, pemerintah bisa saja melakukan realokasi. Ini tentunya harus ada kebijakan yang mendukung baik dari pusat maupun dari daerah. Kemudian kalau memang masih layak tetapi ada perbaikan-perbaikan misalnya dari struktur tanah dan sebagainya, tentunya ini bisa dilakukan bersama-sama lintas program dan juga lintas sektor. Termasuk kalau misalnya ada wilayah-wilayah tertentu yang airnya tidak layak minum, ini mungkin ada teknologi-teknologi penyulingan atau teknologi-teknologi yang bisa menjernihkan air sehingga bisa dipastikan bahwa layak untuk dikonsumsi. Jadi banyak-banyak upaya yang bisa dilakukan agar kebutuhan air bersih ini bisa dipenuhi oleh masyarakat. Termasuk dengan PAM ya, PAM. Bagaimana membersihkan air sungai ini sehingga bisa didistribusikan, kemudian bisa dipastikan bahwa itu nanti menjadi air yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin itu Bu Fila, makasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Inti. Sepertinya pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada lagi. Mungkin sesi tanya-jawab kami cukupkan. Terima kasih sekali atas pemaparan Dokter Inti yang sangat bermanfaat ya. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang untuk menyelesaikan masalah ini tidak bisa kita hanya bergantung dari pemerintah saja, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tapi memang perlu bergandengan tangan ya dengan pemerintah, baik dari sektor swasta maupun terutama kita yang ada di dunia pendidikan, teman-teman mahasiswa di sini, untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam mempromosikan gerakan masyarakat sehat ini dengan upaya yang terkecil sekalipun ya, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dokter Inti mungkin bisa closing statement. Ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Untuk closing statement dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular di masa pandemi ini, kita tentunya tadi tidak bisa bekerja sendiri. Dari sektor kesehatan, kami membutuhkan dukungan dari semua sektor, termasuk dari sektor pendidikan ya, bagaimana kita menguatkan edukasi khususnya dalam penguatan gizi seimbang ya. Dan ini tentunya kita harus menggandeng juga dengan sektor swasta, kemudian sektor pendidikan, kemudian juga dengan sektor-sektor pemerintah daerah. Tentunya ini harus kita lakukan bersama-sama dari sektor pendidikan, dari sektor pemerintah daerah, dari sektor kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Termasuk dalam bagaimana kita membudayakan
sekali lagi membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat ya, dengan selalu melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan selalu memantau kesehatan secara teratur, baik dengan memantau tekanan darah, memantau berat badan, ya, kemudian pemantauan-pemantauan pemeriksaan kesehatan sebagai faktor resiko, deteksi resiko dini. Dan yang paling penting, bagaimana kita menerapkan gizi seimbang, kita mengelola stres, ini juga harus kita optimalkan sebaik mungkin. Mohon dukungannya untuk Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, bagaimana menguatkan penerapan germas dan gizi seimbang ini di lingkup masyarakat, mulai dari keluarga pastinya, teman sendiri ya, teman, peer kelompok teman sebayanya, dan juga kepada masyarakat. Demikian Bu Vila, makasih. Nih, terima kasih Bu Dokter Inti. Big applause untuk Bu Inti. Nah, ini pakainya virtual atau karena tidak terdengar suara. Tepuk tangannya. Matur nuwun sekali atas pemaparannya, sangat bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa langsung ya Ibu. Ibu bisa jalan-jalan ke Semarang, kampus kami, mengisi seminar atau kuliah kamu secara langsung. Matur nuwun Bu Inti. Monggo kalau matur nuwun sami-sami. Terima kasih. Semua sehat semuanya ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Makasih. Matur nuwun. Ya, baik. Itulah pemaparan pertama dari narasumber kita dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Inti Mujiati, MKM. Kita langsung saja ke materi yang kedua ya. Jadi memang penyakit tidak menular ini seperti yang dijelaskan Bu Inti tadi ya, prevalensinya terus meningkat, baik itu penyakit jantung koroner, kanker, diabetes mellitus, yang obesitas dan sindrom metabolik itu menjadi salah satu prediktor awalnya ya. Dan sebagian besar penyebabnya itu diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat, karena makanan atau tadi pola makan yang salah ya. Nah, salah satu cara pencegahannya adalah dengan membangkitkan kembali sebetulnya pangan lokal yang lebih sehat. Nah, pangan lokal ini punya potensi untuk mencegah penyakit tidak menular. Apa dan bagaimana pangan lokal ini bisa mencegah sindrom metabolik atau penyakit tidak menular lainnya? Untuk itu mari kita temukan jawabannya di sesi kedua kita bersama narasumber hebat kita yang paling ganteng ini ya dari tiga narasumber kita. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mbak Pila. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Pak Budi kelihatan ini fresh sekali ya. WFA. WFA sudah naik berapa kilo Pak Budi? Ya itu dia. Jadi karena masak sendiri ya harus dihabiskan. Baik. Sebelum ini tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izin untuk menyampaikan biodata Pak Budi J. Monggo panitia bisa men-share share screen ya. Jadi beliau, Bapak Insinyur Budi Setiawan, MS-PhD, lahir di Garut 18 Desember 1962. Jadi ini sudah sangat senior ya, guru kita semua di GISI ya. Beliau menamatkan S1 dan S2 di IPB Bogor, kemudian melanjutkan PhD tahun 1999 di University of Nebraska, USA. Dan pengalaman riwayat pekerjaan beliau ini sudah tidak diragukan lagi ya, sangat aktif terutama di institusi sendiri ya, di IPB maupun sebagai peneliti, kemudian auditor internal, asesor, dan saat ini sebagai kepala pusat kajian gender dan anak LPPM IPB. Nah, pengalaman organisasi beliau ini juga banyak sekali, semuanya mengenai gizi ya, baik itu persagi, gigi ya, dan sampai sekarang ya beliau aktif sebagai sekretaris umum di Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPD, kemudian ketua divisi akreditasi bidang gizi Lampetekes ya, kemudian anggota majelis akreditasi di Lampetekes juga. Baik, itu CV dari
Pak Budi. Untuk itu kami persilahkan langsung. Pak Budi mau share screen sendiri atau dibantu panitia? Ya, sendiri Mbak Vila. Oke, baik. Monggo Pak Budi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Harus share screen lagi. Belum terlihat Pak. Iya, barusan malah hilang. Oh. Sebentar ya. Oke. Okay. Ini kelihatannya pada mana tadi? Multi space, oke. Terpakai. Ya. Ya, sudah terlihat. Terlihat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih undangannya dan tentu saja selamat untuk himpunan mahasiswa UNGC dari Universitas Diponegoro ya. Jadi UNDIP ya, singkatannya bukan UNPAD. Kalau UNI pakai Pangeran, Universitas Pangeran Diponegoro jadi UNPAD nih singkatannya. Dan juga pada saat yang bersamaan ini ada acara di Almata ya, dan terima kasih nih buat suaminya Bu Vila nih, Mas Fahmi sudah menggantikan saya di Almata, jadi saya yang di sini ya. Dan judul yang dimintakan kepada saya ini Utilization of Local Food in the Prevention of Metabolic Syndrome. Nah, ini bahasa Jawanya apa nih Mbak Vila? Pemanfaatan pangan lokal untuk pencegahan sindrom metabolik ya. Oh, jadi saya udah pintar bahasa Jawa ya. Tulus banget. Terima kasih itu sudah diperkenalkan juga tadi apa saya memang S1 saya bukan gizi ya. Saya S1-nya teknologi pangan, teknologi pertanian, tetapi S2, S3 saya alih jalur jadi gizi kan, karena diundang oleh almarhum Prof. Hidayat katanya di prodi gizi itu loba AWW banyak perempuannya. Jadi saya diminta menemani Prof. Almarhum Prof. Hidayat supaya lebih seimbang gendernya kan begitu ya. Jadi pertama barangkali tentang metabolic syndrome itu sendiri ya, saya kira ini sesuatu yang mungkin sangat menarik untuk dibicarakan ya, dan salah satunya mungkin saya sendiri barangkali mudah-mudahan tidak termasuk ya, meskipun kayaknya bisa meter-meter ini. Jadi metabolic syndrome sebagaimana kita tahu bahwa itu adalah kondisi medis ya yang memang menunjukkan dengan beberapa hak yang spesifik ya, tanda-tanda spesifik, misalnya itu lingkar perutnya itu meningkat, jadi kadang susah mengancingkan celana ya, terutama bapak-bapak nih ya. Kemudian juga trigliseridanya naik, HDL-nya malah turun, tekanan darah meningkat, kemudian juga gula darah puasanya juga naik, dan yang paling jelas itu, dan itu tidak mendadak ya, namanya meningkat berat badan itu juga bertahap. Jadi katanya juga salah satu apa terapinya itu adalah sering-sering nimbang badan ya, sehingga nanti tidak ujug-ujug apa naik berat badan. Dan penyakitnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Inti ya,
penyakit jantung, demensia, kanker, hipertensi, diabetes tipe 2, kemudian fatty liver ya, dan juga polycystic ovarian syndrome dan juga masalah. Banyak faktor memang yang menyebabkan terjadinya metabolic syndrome ya. Selain yang utama barangkali yang akan kita bahas itu adalah diet yang tidak bagus ya. Meskipun tadi sudah disampaikan tentang gizi seimbang, ini memang tidak mudah ya mensosialisasikannya karena kalah populer dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian juga mungkin masalah bakteri usus ya yang mungkin juga tidak optimal. Saya kebetulan pernah membantu Danon mengembangkan Activia sampai diundang ke Prancis ya, diongkosin jadi jalan-jalan lihat Menara Eiffel ya. Tapi ternyata tidak sukses ya pemasarannya Activia di Indonesia ya. Kemudian juga masalah tidur. Nah, ini seringkali juga gara-gara tidak ke kampus ya, mahasiswa ini seringkali juga dia banyak termasuk anak saya itu tidurnya malam-malam ya, padahal dari agama juga jangan sampai tidur malam, tetapi harus bangun malam ya, bisa sholat tahajud tapi jangan sampai juga habis sholat tahajud tidur lagi, sholat subuhnya kelewat gitu ya. Kemudian juga tadi sudah disinggung tentang lingkungan ya, masalah lingkungan gitu. Yang tidak kalah pentingnya ini stres ya. Wah, ini mahasiswa banyak yang stres. Nah, yang cilakanya kadang-kadang kalau stres itu marahnya sama makanan ya. Jadi ngamuknya sama nasi. Nah, ini bahaya juga ya. Dan juga yang sering kita lakukan yang dialami adalah exercise yang kurang ya. Meskipun saya kira seringkali ada undangan dari Pak Muri Bupilah ya untuk tele exercise gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kondisi pandemi ini juga kita masih bisa bereksersis kan begitu, tetapi ya itulah memang. Kemudian juga pelemakan di liver dan juga mungkin terlalu kadang-kadang juga kita mengkonsumsi suplemen itu juga bisa meningkatkan metabolisme, bahkan juga bisa bikin gemuk juga ya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah metabolic syndrome? Nah, tentu saja metabolic syndrome ini faktornya kompleks ya, tadi sudah disebut beberapa, tetapi sebenarnya juga bisa dikelola, bahkan juga bisa kita menjadi normal, salah satunya dengan mengatur diet kita, melaksukan exercise, dan kalaupun memang mengkonsumsi suplemen, ya suplemennya yang betul lah ya. Gitu. Karena dalam beberapa kajian ada juga yang mengkonsumsi suplemen itu umumnya yang sudah melek gizi, jadi sebenarnya makannya sudah bagus kan gitu. Tapi kalau yang makannya tidak bagus, itu suplemennya juga tidak bagus. Kayak pengalaman sebagai komite sekolah, itu kalau anak pinter itu ditungguin sama ibu orang tuanya tuh, salah satunya ibunya, habis sekolah langsung dileskan kan ya, les privat atau les dengan itu bimbel-bimbel. Anak yang kurang itu saya sebagai komite sekolah saya sudah sediakan guru honorer yang supaya dapat tambahan gajinya. Anaknya kabur juga, nggak mau belajar ya, begitulah kadang-kadang manusiawi ya. Nah, barusan disampaikan juga oleh ibu moderator bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan pangan lokal ya, pangan lokal untuk bisa menanggulangi masalah metabolic syndrome ya. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, jadi kalau kita bicara pangan tentu saja termasuk yang diolah maupun tidak diolah ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di Badan POM sekarang tidak ada definisi pangan lokal, karena Badan POM hanya mengelola pangan yang olahan, sementara pangan konvensional itu ada juga yang tidak diolah ya. Bahkan termasuk kita mengatakan pangan itu adalah bahan taman pangan atau BTP, ada food additive, termasuk makanan, termasuk minuman. Jadi kalau kita menggunakan kata pangan itu sudah menyeluruh ya. Seperti juga kita menggunakan istilah mahasiswa itu sudah termasuk mahasiswi ya. Tapi begitu bilang mahasiswi, mahasiswanya nggak diajar ya. Nah, apa itu pangan lokal? Jadi pangan lokal itu adalah makanan yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
ya, sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Nah, dari definisi tersebut ya, bahwa memang luas ya. Nah, seringkali kalau bicara pangan lokal di level nasional, ini seringkali yang disebut adalah sumber karbohidrat. Makanya banyak lomba-lomba pangan non-beras ya. Nah, begitu. Padahal yang namanya pangan lokal harusnya merupakan sumber zat gizi, tidak semata-mata karbohidrat, tapi sumber lemak, sumber protein, sumber vitamin, mineral, air, maupun komponen bioaktif yang memang dibutuhkan dan memberikan dampak terhadap kesehatan ya. Nah, pengembangan pangan lokal yang ada sekarang itu tadi bahwa memang lebih ke sumber karbohidrat ya, jadi pengganti nasi atau kadang sekarang pengganti terigu kan gitu ya. Ini padahal memang kita harus membangun kesadaran supaya kita kembali kepada apa yang kita miliki. Dan sekarang memang promosi diversifikasi pangan atau mungkin Anda dengar penganekaragaman pangan itu memang belum sukses, tapi sekarang dengan badan pangan kelihatannya itu akan ditangani lebih lanjut ya, semoga. Nah, kalau kita baca tentang informasi mengenai jenis tumbuhan pangan di Indonesia dan itu istilahnya mengenai keragaman hayati ya, itu katanya ada 800 jenis tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Itu info dari Dirjen Tanaman Pangan bahwa ada 77 jenis tanaman sumber karbohidrat, ada 75 tanaman sumber lemak, ada 26 jenis pangan kacang-kacangan, ada 389 jenis buah-buahan, ada 228 jenis sayuran, ada 40 jenis minuman, dan ada 110 jenis rempah dan tumbuhan. Tapi tentu saja Anda tahu kita masih buah juga masih impor, jangankan buah, garam aja kita impor ya. Itu masalah kebijakan, tapi mohon mungkin nanti arenanya berbeda ya. Kita bicara di sini tentang pangan aja dulu ya. Nah, kita tahu bahwa untuk manusia, kita kalau bicara pangan, apalagi Anda sebagai mahasiswa gizi yang nanti akan menjadi nutrisionis, atau mudah-mudahan ini Undip segera buka program profesi, Bu Filah ya, nanti bisa menjadi dietitian. Nah, dietitian itu bisa praktek gitu kan. Ya, jadi sama dengan apa, selevel dengan dokter, karena itu dalam KKMI level 7 ya. Nah, kalau kita bicara pangan, tentu saja itu akan memenuhi kebutuhan gizi ya. Inilah barangkali kita sebut sebagai primary function. Jadi kita tidak ingin kebutuhan gizi kita itu tergantung kepada tablet, kapsul ya. Kita ingin kebutuhan gizi kita dipenuhi oleh pangan, baik dari makanan maupun minuman. Tetapi tentu saja untuk pangan itu bisa bermanfaat bagi tubuh, ya harus bisa dikonsumsi ya. Nah, untuk bisa masuk mulut itu, nah kita masalahnya punya panca indera ya, meskipun ada juga orang-orang yang punya indera keenam ya. Kita bicara di sini panca indera aja dulu lah. Panca indera ya, misalnya kalau Anda lihat makanan kan pakai dilihat, namanya dilihat ya pakai mata ya. Dilihat dulu kan, apa warnanya, kemudian bentuknya, dan lain sebagainya kan. Kemudian kan dengan indera penciuman, kita ingin aromanya kira-kira enak nggak kan begitu. Meskipun aroma-aroma tertentu yang orang tidak suka seperti terasi ya, kita suka ya. Nah, kemudian kadang-kadang juga kita menggunakan apa indera peraba ya, dipegang gitu ya, kira-kira lengket apa enggak kan gitu. Bahkan untuk produk tertentu, nah, kita pakai indera pendengaran ya. Untuk kerupuk, rempeyek ini kalau nggak crunchy itu kayaknya sih nggak enak ya. Masa makan kerupuk itu tidak ada bunyinya, begitu ya. Dan yang paling penting itu adalah indera pengecap ya, lidah kita itu ya, kalau misalnya makan tidak enak, itu menjadi indikasi juga sebenarnya. Harusnya kalau tidak enak itu ada indikasi bahwa makanan itu bisa-bisa tidak aman, tetapi jangan sampai bilangnya tidak enak tapi ditelan, wah ini berisiko ya. Tapi katanya sih,
apa kan kalau mahasiswa di dalam pengembangan produk itu kan suka pakai uji sensori ya atau apa organoleptik. Nah, ini hati-hati juga katanya kalau menggunakan panelis mahasiswa, ya mudah-mudahan di Undip tidak begitu ya. Nah, kalau mahasiswa itu katanya kategorinya itu kan biasanya kalau apa hedonik itu ada 9 kriteria ya. Amat sangat enak, sangat enak gitu ya. Enak tidak pun enak. Sangat tidak enak. Sebenarnya mahasiswa katanya hanya dua kategori aja. Enak dan enak banget. Jadi jangan khawatir kalau bikin produk diuji oleh mahasiswa itu kelihatannya akan selalu enak. Dan yang ketiga, nah ini sekarang mulai orang termasuk tadi dalam topik bahasan Bu Dr. Titi dan yang kita bahas sekarang, fungsi fisiologis ya. Kita berharap bahwa selain kita itu memang kenyang, terpenuhi kebutuhan gizi, juga enak, tetapi juga memberikan dampak kesehatan sehingga kita itu tetap makan dan tetap sehat ya. Ya. Nah, memang kalau kita buka berbagai kajian penelitian ya, memang pangan itu sebenarnya juga bisa memberikan fungsi untuk kesehatan, kebugaran, pencegahan penyakit, peningkatan daya tubuh apalagi sekarang dari kondisi pandemik ya, banyak juga yang mempromosikan pangan sebagai imun booster, jadi meningkatkan imun. Atau juga, nah biasanya kan ada orang yang tidak ingin tua, meskipun tua itu sesuatu yang pasti ya, pasti tuanya, tetapi ya kalau dewasa itu pilihan katanya. Tetapi juga biasanya kita ingin supaya terlihat tidak tua-tua banget lah, begitu ya. Karena kalau lihat orang Amerika ya, orang Amerika atau orang Eropa begitu, orang Barat lah pada umumnya, itu mereka itu dewasanya itu lama ya. Jadi anak SMP aja udah kelihatan dewasa ya. Sudah mulai habis pensiun aja itu masih kelihatan muda juga ya. Nah, gitu. Kalau kita orang Indonesia itu dewasanya sebentar. Lagi kecil kayak anak-anak, sementara sebentar jadi dewasa, berikutnya jadi aki-aki, jadi nenek-nenek ya. Ini jadi sebentar sekali. Nah, supaya dewasanya lebih lama, nah itu juga bisa mengurangi makanan. Atau juga terkait dengan penyakit, kita ingin agar kalau sakit itu cepat pulih ya. Nah, secara rinci bahwa manfaat pangan untuk kesehatan itu bisa dikategorikan sebagai upaya pencegahan ya, kemudian juga untuk penampilan, untuk kebugaran dan lain sebagainya. Kita kenal istilah ada healthy food ya, jadi makanan yang sehat. Ini biasanya kalau makanan sehat itu, makanan itu akan memberikan manfaat untuk kesehatan kita, untuk memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Sehingga kalau kita bicara ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat ya. Nah, makanan yang tidak sehat tentu saja, bisa saja makanan itu berbahaya, atau bisa menyebabkan kondisi kesehatan yang tidak baik. Nah, sehingga tentu saja healthy food itu bagus untuk kesehatan, tapi unhealthy biasa kita katakan sebagai yang tidak baik untuk kesehatan. Ini terkait aman tidak aman juga. Tapi kita kenal juga ada istilah nutritious food, ya makanan bergizi. Nah, makanan bergizi itu tentu saja idealnya adalah makanan yang kaya gizi. Nah, kaya gizi itu biasanya kita cenderungnya mengatakan mereka pangan itu akan dikatakan kaya gizi, nutrient dense food, kalau dia tinggi vitamin, tinggi mineral, tinggi akan lemak yang sehat, kemudian proteinnya juga protein yang tidak banyak lemaknya, mengandung karbohidrat kompleks, tetapi kalorinya rendah, kan begitu ya. Karena kalau kalorinya tinggi, cenderung kita katakan itu tidak bergizi ya, karena zat gizi lain biasanya kalau kandungan kalorinya tinggi, bisa zat gizi lainnya itu rendah, ya. Nah, sementara juga kita kenal healthy diet. Nah, kalau healthy diet itu tentu saja kita diet tentu saja beda dengan makanan. Jadi sudah satu apa komposisi yang memang mengandung berbagai
gizi esensi esensial yang kita butuhkan, apakah itu cairan, apakah itu gizi makro, gizi mikro, dan kandungan kalorinya pun juga tidak berlebihan, tetapi juga tidak banyak pengawetnya, kan begitu, dan juga ini sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang sedang dikembangkan. Ya. Nah, tetapi tentu saja beberapa makanan itu kadang harus diolah ya. Memang mengolah makanan itu bisa positif, bisa negatif, ya kan? Jadi kalau kita misalnya di negara tropis ini Indonesia ya, ini kan surganya mikroba ya. Jadi apa hangat, lembab dan begitu. Nah, saya waktu pertama kali ke Amerika itu sama Prof. Ahmad itu sempat ini juga, Kang, beneran nggak sih ini kalau lagi winter itu dinginnya kayak kulkas. Jadi saya sempat meninggalkan apa Coca-Cola kaleng di luar apartemen ya. Pas pagi-pagi ditengok, oh bener beku, berarti memang ini di luar kayak freezer ya. Dan sehingga kalau begitu kan mikroba pun mungkin siklus hidupnya putus ya. Nah, sehingga dengan dimasak, apalagi di Indonesia ini kita memeduh mikroba. Kemudian beberapa makanan kadang-kadang keras ya. Kita kan nggak makan beras, kita makan nasi. Yang makan beras kan ayam ya. Nah, ini dengan dimasak itu bisa menjadi lunak. Kemudian ada beberapa senyawa juga bisa vitamin, mineral itu terbebas ikatannya dengan dimasak dan juga bisa meningkatkan nilai cerna. Tetapi tentu saja dengan dimasak itu daya simpannya jadi turun ya. Jadi kan beras lebih awet dari nasi ya. Nah, begitu. Dan juga kadang kalau direbus itu beberapa vitamin, mineral larut dan juga bahkan ada yang rusak. Tapi itu tentu saja memang kita kalau memungkinkan bisa dimakan mentah seperti pisang itu bagus-bagus saja. Sayuran juga beberapa yang memang mungkin malah mentah bisa dikonsumsi mentah, seperti salad juga kan mentah ya. Kalau di daerah Jawa Barat ada karedok namanya. Karedok itu seperti gado-gado tetapi mentah itunya apa sayur. Tetapi nanti masalah soal keamanan mikrobiologisnya itu kalau mentah itu bagaimana ya. Berikutnya, nah ini memang tadi dikatakan bahwa kalau kita mengolah makanan ada plusnya, ada minusnya ya. Beberapa cara mengolah yang dianggap lebih sehat adalah kalau dikukus ya, dibakar, meskipun dibakar juga kalau berlebihan sampai banyak item-itemnya katanya itu juga karsinogenik ya. Bisa di microwave. Nah, yang bagus itu saya suka ini di steel fry. Di steel fry itu di apa? Ditumis ya. Ditumis ada minyaknya sedikit tapi juga tidak terlalu lama jadi kerusakan sedikit. Di poaching ya, di poaching itu apa juga direbus sebentar ya. Jadi kita bisa juga kalau menghindari apa mengurangi minyak itu kalau bikin ceplok telur itu di air mendidih juga bisa ya. Atau no cooking. Nah, no cooking itu ya itu beberapa makanan yang siap bisa dikonsumsi. Nah, jadi tentu saja supaya kita memang tetap sehat, kita harus memilih makanan yang aman. Jadi food safety ini penting, apalagi sekarang di kondisi pandemi banyak juga yang mengkhawatirkan kira-kira ketularan nggak ya, itu apa menular nggak itu apa virus COVID itu dalam makanan. Beberapa penelitian sih menunjukkan tidak, nggak tahu apakah memang penelitian yang dilakukan masih di awal-awal pandemi, tetapi tentu saja belum ada laporan bahwa ada yang tertular pandemi dari makanan ya. Tentu saja harus aman, tapi tidak hanya dari soal virus ya. Ini kita menggunakan peralatan juga, misalnya paling sering kita menggunakan pisau ya untuk potong mangga. Nah, kita seringkali kita tidak yakin bahwa pisaunya itu bersih apa enggak. Nah, kita langsung potongkan aja ke mangga, padahal mangganya sudah ada apa kulitnya biasanya lebih apik lah lebih bersih ya. Nah, tentu saja harus bergizi ya karena salah satu tadi apa primary apa sifat dari makanan itu ingin mengejar gizi healthy ya menyehatkan tapi juga harus delicious sehingga memang ada terkenal ada istilah healthylicious, healthy and delicious. Nah, seringkali kita menghadapi makanan yang enak tapi tidak sehat. Makanan sehat tidak enak. Nah, ini gimana tantangannya sekarang sebagai orang gizi yang punya salah satu area kajiannya adalah tentang manajemen makanan ya. Kan area sarjana gizi ada tiga ya. Gizi klinis, gizi masyarakat, sama food service. Nah, ini tantangan untuk yang area ketiga ini yang tentang food service bagaimana membuat makanan yang enak dan
menyehatkan ya. Jadi healthylicious ya, karena katanya yang healthy juga bisa testy kan ya. Nah, saya di Kemenkes itu pernah menjadi apa ketua Pokja untuk pangan untuk perlindungan khusus PKDK ya. Nah, memang di internasional kita sering kenal adanya food for special dietary usage PSDU atau juga PSMP atau food for special medical purposes. Nah, kalau kita lihat di tadi di luar negeri pangan diet khusus itu namanya food for special dietary usage atau PSDU, dan kalau lihat kodeks standar kodeks nomor 146/1985 PKDK atau food for special dietary usage itu adalah pangan yang diproses diformulasikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu dengan adanya kondisi fisik, fisiologis ataupun penyakit dan kelainan lain. Dan kita mengatakan itu sebagai PKDK, artinya komposisinya itu harus significantly different, berbeda dengan yang biasanya. Jadi kalau misalnya nasi, kalau sayur itu harusnya dikatakan PKDK kalau berbeda. Sementara untuk kondisi medis khusus itu kita sebutnya adalah PKMK bahasa Indonesianya, atau bahasa Inggrisnya adalah food for special medical purposes. Dan ini udah ada kodeknya juga, standar kodeknya tahun nomor 181/1991. Jadi pangan untuk diet khusus ini adalah memang diformulasikan untuk manajemen diet pasien, dan ini kalau kita bicara PKMK itu harus di bawah pengawasan medis. Nah, jadi kodeks itu memang sengaja dan kita tahu merupakan bagian dari WHO, dia itu membuat standar tidak lain untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dan juga untuk menghindari praktek-praktek perdagangan yang memang tidak jujur ya. Dan kalau kita bicara untuk PKMK untuk keperluan medis, itu kategorinya bisa nutritionally complete food atau hanya ada penuh semua zat gizi dipenuhi atau memang hanya sebagian kan gitu ya. Ada memang untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua juga ada. Nah, bagaimana di Indonesia? Jadi pangan untuk diet khusus itu memang ada juga aturannya Badan POM nomor 21 tahun 2016 yang mendefinisikan bahwa PKDK itu merupakan pangan yang diformulasikan khusus dan harus berbeda dengan pangan. Jadi kalaupun mie, ya mie untuk kelompok khusus itu harusnya juga kandungan gizinya berbeda. Sementara kalau PKMK itu adalah untuk pasien yang memiliki penyakit khusus dan ini harus diresepkan dan harus dengan supervisi dan tidak boleh dijual bebas kalau PKMK. Jadi PKDK itu ada yang untuk medis, jadi PKMK itu bagian dari PKDK ya. Jadi yang untuk medis atau kondisi fisiologis. Fisiologis itu anak bayi, balita, hamil, menyusui, lansia. Bahkan ada yang untuk kondisi fisik tertentu atau untuk olahragawan ya. Nah, jadi tadi sudah disinggung bahwa PKMK itu bisa sole source nutrition. Jadi semua kebutuhan gizi sekali makan itu aja. Nah, ini menjadi tidak jadi seimbang lagi, tapi untuk kondisi khusus namanya juga ya. Atau sebagian, dan misalnya Anda asam amino tertentu dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk kondisi patologis, biasanya ada pengelolaan diet untuk diabetes, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit kanker, dan juga problem. Tapi kalau penyakit hatinya gara-gara diputusin pacar, saya kira tidak perlu pangan khusus ya. Nah, apakah perlu membuat pangan khusus untuk mencegah metabolic syndrome? Nah, gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya untuk kondisi fisiologis atau kondisi yang juga tadi mengenai bukan ya, meskipun metabolic syndrome bisa juga dianggap sebagai penyakit, tapi sebenarnya ini tidak perlu membuat makanan khusus ya, tetapi seringkali kadang banyak pengusaha yang mencoba membuat produk ini meskipun tidak diperlukan karena produknya itu kadang-kadang kalau dilihat komposisi sama aja dengan produk yang serupa. Tetapi kalau memang untuk kondisi patologi seperti diabetes, hipertensi kan gitu. Jadi kalau untuk pencegahan sebenarnya kita mengkonsumsi gizi seimbang saja ya. Seperti tadi sampaikan oleh Dr. Titi, kita punya pedoman gizi seimbang. Nah, ini tadi juga ada yang bertanya ya, memang
kalah populer dengan 4 sehat 5 sempurna yang lebih simpel. Cuma kalau 4 sehat 5 sempurna kan hanya menyebutkan kategori jenis ya. Tapi dengan pedoman gizi seimbang, kita lihat ada proporsinya ya. Ada yang boleh dikonsumsi sampai 4 porsi, ada yang memang hanya dikonsumsi 2 porsi. Jadi kalau kita lihat di sini, sumber karbohidrat paling banyak di bawah ya. Kemudian sayur buah, nah ternyata sayur dan buah itu harus banyakkan makan sayur kita itu daripada buah. Kemudian lauk-pauk dan yang harus dibatasi gula, garam, dan lemak. Jadi kalau dalam satu piring, tadi sampaikan Dr. Titi, bahwa kalau kita paro, maka separonya itu harus buah dan sayur, dan buahnya sayur yang lebih banyak dari buah, lauknya, dan juga ada makanan pokok. Nah ini yang memang harus disosialisasikan, dan memang menjadi tidak mudah ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan pangan lokal untuk mencegah sindrom metabolik ya? Nah, jadi tentu saja tadi dikatakan bahwa sindrom metabolik bisa juga di manage dengan diet, tapi tidak menggantikan olahraga ya, tetap harus olahraga, tapi salah satunya dietnya juga diatur ya, dengan salah satunya misalnya kita mengkonsumsi berbagai pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi dan juga tidak hanya enak, tetapi mempunyai fungsi fisiologis. Karena apa? Karena di situ biasanya mengandung apa yang dikenal sebagai fitokimia atau kita katakan sebagai komponen fungsional yang memang bisa memberikan manfaat kesehatan selain juga mengandung kandungan gizi. Ya. Beberapa jenis fitokimia yang terkandung dalam bahan pangan itu memang sudah diketahui fungsi fisiologi, sudah banyak penelitian khususnya juga untuk mencegah sindrom metabolik. Nah, komponen fungsional itu bahkan juga dapat kita peroleh dari bumbu-bumbu dan juga pengolahan tradisional. Bahkan kita tahu katanya kan rendang itu termasuk salah satu makanan terenak di dunia ya. Dari rasanya sih iya, karena banyak bumbunya ya. Tetapi dari penampilannya sih rendang kurang bagus ya. Hitam teronggok begitu ya. Nanti kita bikinlah makanan yang tidak hanya enak dan juga berkhasiat, tetapi penampilannya juga harus bagus ya. Dan juga fitokimia yang ada di pangan lokal itu biasanya yang sudah ada penelitiannya adalah tentang karoten ya, karotenoid, polifenol, fitosterol, inhibitor protease, saponin, monoterpen, glukosionat, fitoestrogen, sulfida dan asam fitat. Beberapa fungsi fisiologis yang sudah dibuktikan memberikan khasiat adalah anti kanker, anti radang, anti mikroba, imunomodulator, antioksidan, hipoglikemik, hipokolesterolemik, anti trombotik dan juga hipotensi dan lain sebagainya. Ya. Jadi beberapa khasiat yang sudah diuji dari pangan lokal itu tentang tadi aktivitas antioksidan, aktivitas hipoglikemik untuk diabetes, aktivitas hipotensi atau hipertensi, imunomodulator, antiinflamasi, anti alergi, anti kanker, anti aterosklerosis dan lain sebagainya. Ya. Jadi contoh senyawanya yang dalam rempah-rempah tadi katakan, jadi kalau memang pangannya tidak mengandung banyak fitokimia, kita tambahkan aja dengan bumbu-bumbu ya, dengan apa sekarang pon-pon ya, itu kurkumin, dadar kunyit, bialidisulfida apa dari bawang putih, jadi kasih kunyit, kasih bawang putih, kasih cabai, kasih jahe, kasih cengkeh, kayu manis, wijen, ketumbar dan lain sebagainya, itu akan menjadikan pangan itu kaya akan fitokimia ya. Nah, beberapa jenis komponen fungsional atau kita identifikasi, jadi nanti berbagai jenis vitamin mineral selain itu sebagai zat gizi, tapi juga ternyata itu bisa menyehatkan, termasuk juga beberapa jenis zat gizi lainnya ya, termasuk yang terkenal juga adalah probiotik, prebiotik dan lain sebagainya ya. Jadi yang menjadi komponen fungsional yang termasuk kategori zat gizi adalah protein, asam amino, polyunsaturated fatty acid, itu pun juga selain memenuhi kebutuhan gizi memberi kesehatan. Dan juga sebagai non-gizi pangan ya, prebiotik, fitosterol dan lain sebagainya, ini pun juga memberikan manfaat untuk kesehatan ya. Beberapa pangan tradisional yang sudah kita amat sangat kenal seperti tempe ya, rempah-rempah, produk fermentasi lain ya, ada kecap, ada tempoyak, ada tape, ada asinan sayur asin, ikan asin, produk lauk, minyak kelapa, bahkan lidah buaya, torbangun, katong-tong, ini yang biar jamu-jamu itu sebenarnya juga bisa memberikan manfaat kesehatan ya. Nah, sehingga dari produk-produk lokal tentu saja selain bahannya lokal dan pengolahan lokal seperti tempe, dadi dan segala macam, tauco
itu juga salah satunya mereka bisa membuat memecah protein menjadi peptida-peptida yang lebih bisa dicerna dan bahkan bisa meningkatkan penyerapan kalsium, penyerapan zat besi, antitrombotik, menekan sel tumor, dan juga antihipertensi. Ini beberapa penelitian sudah menunjukkan hal tersebut. Tetapi tentu saja kadang-kadang banyak yang overclaim ya, itu termasuk juga tempe juga kalau kalian mengkonsumsinya keripik tempe yang crunchy ya, yang digoreng kering pakai minyak banyak ya, itu khasiatnya juga tentu saja tidak sebanyak tempe yang masih segar ya. Jadi hati-hati juga di dalam komponen fungsional memang ada yang telah terbukti secara kuat karena memang ada meta-analisisnya, bahkan hasilnya konsisten, atau ada yang baru sedang-sedang aja. Memang penelitiannya juga harus menggunakan RCT ya, random penelitian dengan desain random ya dan terkontrol. Ada beberapa juga yang baru beberapa optimumnya aja dikatakan lemah, atau bahkan beberapa yang baru pendahuluan, atau bahkan baru katanya ini juga mungkin belum ini ya. Saya punya bimbingan S3 yang sedang mengembangkan produk yang terkait juga bagaimana kita menangani diabetes. Ini dia memanfaatkan kelapa muda ya. Di kelapa muda ini dibuat serbuk dengan dagingnya dan dicobakan kepada tikus yang dibuat diabetes ya, dengan diinduksi dengan streptozonisin bimbingan saya dengan Prof. Ahmad Ibu Juraida dan Bu Astunisi. Dia mahasiswa PMDSU dan hasilnya adalah bahwa kita tahu bahwa kelapa itu juga khasiatnya banyak, tapi ternyata daging kelapanya juga bagus. Hasilnya seperti ini, bahwa ternyata terlihat di sini tikus yang diabetes itu ternyata berbeda nyata dengan tikus yang diabetes tetapi diberi minuman yang campuran minuman tadi apa air kelapa dan daging kelapa ya. Terlihat di sini juga fitomikrograf peran kreasnya ya. Ini adalah yang diabetes, ini yang normal, nah ini ada yang merupakan perlakuan ya. Ini terlihat di sini berbeda nyata ya. Demikian juga ada ini Salma alumni Undip nih, menjadi mahasiswa saya, dia melamar menjadi PMDSU, jadi dari S1, S2 langsung S3. Dia mengembangkan sup krim dari labu parang ya untuk mencegah demensia elderly ya. Dia mencampur tempe dengan labu parang ini dan memang keunggulannya dia membuat model tisus demensianya juga dulu dan juga akan dikaji tentang bagaimana apakah produknya itu bisa menurunkan beta amiloid, mengimprove lipid profile, atau juga memperpengaruhi terhadap cognitive function dan kontrol setiap. Ini masih berjalan. Kemarin bilang, Pak, ini labnya tutup, Pak. Katanya banyak yang tidak datang itu laborannya. Saya telepon, tolong hadir ya, ini bimbingan saya mau penelitian. Satu lagi yang ketiga adalah saudari Ajijah Rohimah. Ini bimbingan saya waktu S1, lanjut S2, S3, dia memanfaatkan oncom, ya, oncom hitam untuk meningkatkan status vitamin B6 dan juga fungsi kognitif pada lansia. Karena memang nanti keunggulan dari penelitian S3 dia adalah bagaimana nanti biskuit dari tepung oncom hitam itu bisa berpengaruh terhadap status vitamin B6 dan motor function, termasuk juga dia akan mengevaluasi tentang homocysteine transpirasi dan juga mekanismenya terkait dengan glutathion antioksidan system. Barangkali itu, Mbak Pila, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan juga sukses selalu untuk program studi S1 maupun S2 ya. Apalagi S2 ini hanya ada 3 nih di Indonesia. Ada di IPB, UI, dan ada 4 ya. IPB, UI, UNS, dan UNDIP. Jadi mudah-mudahan lanjut nanti punya program profesi dan bisa berkembang. Jadi S3-nya. Bila Tiko Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Budi atas materi yang disampaikan, sangat menarik ya.
tadi yang ternyata ya, dari pemaparan Pak Budi tadi, keragaman hayati ada 800 jenis yang bisa dikonsumsi, luar biasa. Tanah kita kan tanah surga katanya. Betul ya, tapi variasi variasi makanan kita sehari-hari itu seolah-olah itu saja ya Pak. Padahal ternyata ada 800 jenis. Termasuk kemampuan memasak yang harus ditingkatkan. Betul, iya, iya. Nah, ini memang seolah-olah menggambarkan bahwa pangan lokal kita itu kurang terkenal ya Pak. Jadi apa potensinya itu perlu ditingkatkan supaya naik level. Kalau sekarang ini kan banyak sekali makanan-makanan kekinian ya, yang dilabeli makanan kekinian, sebetulnya juga berasal dari pangan-pangan lokal yang berpotensi, hanya terkadang pengolahannya itu yang kurang tepat ya, cenderung tinggi lemak atau tinggi gula, tinggi natrium ya. Belum lagi yang makanan-makanan kekinian yang masuk di negara kita seperti makanan Korea itu ya, mungkin mahasiswa itu senang sekali tuh karena rasa asinnya ya, dari mulai mimian apa itu mie Korea tuh ya, kemudian belum yang dari Timur Tengah, kebab dan lain-lain ya, kemudian dari Barat ya, itu apa kan lagi itu? Cukup banyak, sehingga ini makanan-makanan kita itu kemana ya kok menjadi tidak terlihat ya. Ini butuh sekali tadi kriteria pangan tidak hanya safe, bergizi, sehat dan enak, sebetulnya harus ditambah lagi potensi pangan lokal ya. Nah, itu harus perlu ditingkatkan lagi. Baik, teman-teman, ini saya lihat dulu di kolom chat apakah sudah ada pertanyaan. Oh, sudah ada dari Hana ya. Apakah ada pangan lokal yang belum banyak dikenal masyarakat namun sebenarnya memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk dikembangkan? Monggo Pak Budi, silahkan. Ya, Hana, tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Mbak Pilah juga ya. 800 sana tanaman pangan yang ada, itu banyak, tentu saja di Semarang itu banyak pasti ya. Tetapi tentu saja apakah khasiatnya, kita mungkin harus tahu dulu kira-kira kandungannya apa. Tadi kan ada kandungan gizi juga, selain memenuhi kebutuhan gizi ada juga yang berbakti kesehatan ya. Jadi nah tadi sudah saya sampaikan beberapa apa, salah satunya misalnya serat pangan ya, itu juga bermanfaat kan, dan beberapa vitamin mineral kan. Itu banyak sekali. Jadi sebenarnya apa, pangan lokal yang baru kita kembangkan amat sangat terbatas ya. Amat sangat terbatas. Cuma tadi sampaikan juga oleh Bu Vila, cara pengolahannya kadang juga salah. Karena kita itu memang orientasinya masih kekinian, yang cenderungnya itu adalah high kalori, high fat gitu ya. Jadi malah, contohnya masih jauh-jauh lah. Anda misalnya kan yang tempe katanya sudah jelas berkhasiat ya. Tapi yang disukai kan keripik tempe, yang crunchy gitu ya, yang minyaknya banyak, probiotik-prebiotik udah mati, udah kering, gitu ya. Jadi itu yang tadinya berkhasiat itu, gara-gara kita pengennya enak, crunchy, renyah, dan juga apa, ini malah dikasih garamnya juga banyak, dan lain sebagainya. Itulah bisa-bisa yang tadinya sehat jadi tidak sehat, gara-gara masak ya. Nah ini saya kira tadi berbagai cara masak juga penting. Tetapi kalau pertanyaannya tentang apakah ada banyak, silakan dieksplorasi di masing-masing daerah, saya kira ya itu banyak sekali. Demikian Mbak Vila. Freezing ya Mbak Vila. Dari tadi kalau misalnya kita bicara pangan itu bahkan termasuk bumbu-bumbu ya, aneka bumbu kita, waduh banyak banget deh ya, buah-buahan gitu ya, sayuran. Tadi buah-buahan kan sampai 380-an ya ada. Silakan Mbak Vila, tadi sempat freezing ya. Iya. Ini mati lampu, Pak. Jadi oh begitu. Gelap, tiba-tiba mati lampu. Semoga gelap. Ini tidak lama. Baik, ada pertanyaan lagi? Belum ya sepertinya. Nah, oke, pertanyaan dari saya mungkin Pak Budi.
ini kan tadi berarti butuh sentuhan teknologi ya, peluang besar sebetulnya untuk anak-anak bisa memanfaatkan potensi pangan lokal. Menurut Pak Budi sendiri, apa yang harus dilakukan mahasiswa ini untuk mengoptimalkan pangan fungsional dari segi teknologi untuk menghasilkan pangan yang tadi punya fungsi fisiologis dan tentunya diterima ya secara market, apa di pasaran itu diterima oleh masyarakat, tidak hanya sekedar dilabeli makanan kekinian tapi tadi punya punya fungsi fisiologis yang baik untuk kesehatan. Baik. Nah, ini memang perlu strategi Mbak Bila ya dalam hal marketing ya. Dan juga kita memang harus ada upaya istilahnya sebagai macam apa consumer engineering. Jadi bagaimana kita merekayasa konsumen untuk hal yang positif ya. Jadi kalau kita hanya ngikutin selera konsumen yang ada sekarang, itu bisa menyesatkan juga. Jadi tadi kan contoh sederhananya saya katakan tempe udah jelas-jelas berkhasiat, tetapi kalau ngikuti selera itu jadi rusak. Jadi tidak sehat lagi ya. Sekarang yang harus diedukasi tadi seperti permintaan Dr. Titi ya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang apa diet yang sehat ya. Bagaimana mensosialisasikan bahwa kita itu harus banyak makan sayur, makan buah, makan juga apa makan-makanan yang sehat lainnya. Nah, cuma sempat misalnya anak saya juga, Pak, teteh mau diet tetapi kok susah ya. Mau makan di warung itu lagi kos gitu, sayur juga susah. Mau jajan juga yang ada goreng-gorengan kan. Sampai dia tuh akhirnya katanya teteh sama teman-teman, udah kamu minum air putih aja. Jadi minum air putih. Karena kan tadi mau nyari makan yang sehat susah. Nah itu. Demikian juga di rumah ya. Di rumah itu kan seringkali juga mohon maaf. Sekarang kan juga tidak hanya bapak yang kerja, ibu juga kerja ya. Kadang-kadang tidak ada waktu, sehingga yang paling praktis ya makan, mengolah makanan yang siap saji ya, sosis-sosis, atau bahkan pakai GoFood itu ya, kita pesan telepon, pisa-pisa, kan begitu ya. Nah, inti yang paling ada. Nah, sekarang sebenarnya juga peluang ya, bagaimana kita juga menyediakan, sekarang sudah ada, cuma masih agak mahal ya, itu makan-makan, catering makan sehat, itu sebenarnya ada, tetapi masih terbatas, masih sehat, tetapi konsumennya ada ya. Jadi konsumennya ada. Termasuk juga saya kira yang di beberapa rumah sakit itu ada mereka yang catering khusus untuk orang yang untuk kan tadi salah satu manfaatnya itu untuk meningkatkan mempercepat penyembuhannya. Jadi orang yang baru pulang dari rumah sakit itu kan kalau langsung di rumah makan apa adanya bisa sakit lagi. Nah itu nanti sebenarnya kalian bisa jemput bola. Beberapa pasien yang rumah sakit tawarin, Bu, mau ikut catering saya nggak nanti sekalian. Nah jadi itu namanya sekarang itu food for special untuk khusus ya, jadi makanannya itu sekarang, kan sekarang gizi juga sudah mulai mengarah kepada personal nutrition ya. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan gizi orang itu tidak beda. Demikian juga makanan, itu tidak beda, kan begitu. Meskipun juga saya waktu penelitian sama Prof. Clara ya, tentang biskuit ibu hamil, ya sebenarnya biskuit ibu hamil dimakan bapaknya juga boleh. Tetapi kan supaya ibunya yang makan, terpaksa dalam kemasannya itu ditulis hanya cocok itu ibu hamil. Nanti kalau bapaknya makan, bapaknya hamil. Nah, itu jadi memang apa edukasi penting ya, edukasi. Jadi pada saat selain, nah ini supaya demand-nya muncul ya. Jadi kalau kita bikin ternyata demand-nya nggak ada, bikin frustasi juga. Kan gitu ya, jadi demand harus, jadi ini harus double track lah. Di satu sisi kita menciptakan demand supaya masyarakat itu memang mencari makanan yang sehat. Nah, kadang-kadang dalam hal ini perlu endorser. Sekarang kan endosernya seperti Lemonilo. Kan Lemonilo berusaha membuat mie yang lebih sehat pakai Raffi Ahmad. Ah, ini tahu Raffi Ahmad berapa bayarnya, kan begitu. Mudah-mudahan mungkin tidak mahal ya, karena untuk hal positif. Nah, kita harus begitu kadang-kadang. Sekarang itu kan perlu ada patron ya. Nah, ini paling tidak Anda mahasiswa, itu kadang-kadang mahasiswa itu kan jadi rujukan juga loh untuk para anak SMA ya, apalagi mahasiswa Undip loh. Oh, mahasiswa Undip ternyata makannya gitu ya. Nah, ini bisa diikutin sama mahasiswa supaya bisa masuk Undip ternyata makannya harus begitu. Paling tidak begitu mudah-mudahan ya. Nah, itu. Di sisi yang lain, itu adalah tadi bagaimana kita meningkatkan keterampilan kita untuk membuat makanan yang sudah diinginkan sehat itu juga enak. Karena kalau makanannya enak kita paksa makan, masa makan harus pegang hidung ya, nggak nyaman juga gitu. Jadi tadi
healthylicious, makannya itu menyehatkan, tapi juga delicious. Jadi tidak ada rasa bersalah. Nah, saya pernah waktu itu lagi visitasi ke Universitas Pancasati di Brebes. Itu kan terkenal itu yang sate kambing, yang batibul, katanya bawah 3 bulan, kalau bawah 3 bulan kayak kucing kali ya. Balibul bawah 5 bulan. Tapi karena asesornya senior-senior, itu masuk ke poliklinik dulu, dicek darahnya dulu, dikasih obat. Jadinya kan tidak ini juga ya, mengurangi selera ya. Mau makan sate tetapi harus makan obat dulu. Nah, jadi bagaimana caranya kita makan tetapi juga tidak ada rasa bersalah. Ya, ini karena rasa bersalah itu mengurangi kenikmatan gitu ya. Nah, demikian Mbak Fila. Baik, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan berikutnya ini dari Putri Andini. Izin bertanya Pak, seperti yang sudah disebutkan, terdapat banyak pangan yang ada di Indonesia tetapi masih kurang untuk dimanfaatkan. Mungkin karena tidak tahu cara pengolahan atau manfaatnya. Menurut Bapak, apa yang dapat kita lakukan agar di masyarakat sendiri bisa lebih memanfaatkan pangan tersebut? Ya, saya kira tadi itu kita harus mensosialisasikan tentang benefitnya ya, manfaatnya. Nah, manfaatnya dulu apakah sekarang sudah ramai juga kadang-kadang yang dipromosikan adalah flexisit. Kita sendiri nggak punya ya, katanya termasuk juga barangkali yang sekarang kena itu katanya apa gandum utuh, gandum kita tidak produksi gitu ya. Nah, jadi kan banyak juga dicari karena sudah dipopulerkan bahwa gandum itu bagus untuk kesehatan kan, sehingga banyak orang cari. Jadi begitu, dia pertama itu demand-nya dimunculkan dengan menyampaikan khasiatnya. Nah, setelah itu kita siapkan produknya, karena jangan sampai udah pada suka pas ke pasar ke itu nyari nggak ada, kecewa juga kan, oh fotonya bagus-bagus. Sama juga dengan yang lomba-lomba apa non beras ya, adanya hanya di lomba. Begitu misalnya mau dicari di pasar nggak ada. Nah, jadi harus seiring ya, di satu sisi kita tingkatkan demand, di sisi lain kalau ekonomi kan begitu, supply demand bicaranya ya. Di sisi demand ditingkatkan supaya ada permintaan, tapi juga di sisi lain supply-nya juga dibangun, dibuat supaya waktu setelah demand-nya ada, itu produknya juga hadir kan begitu. Jadi kalau menurut saya dua sisi itu harus dibangun dua-duanya. Demikian Mbak Putri. Baik, pertanyaan berikutnya dari Faras. Seperti yang kita tahu, pangan lokal kurang terlihat daripada pangan dari luar negeri. Kebetulan saya tinggal di desa dan distribusi pangan, terutama bidang perikanan ini masih belum tersebar. Izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Nah, menarik ini istilah Mbak Faras, belum terlihat. Ya iyalah, karena tidak dipoto. Nah sekarang kan dipoto dong, dikirim ke diupload gitu ya. Jadi sekarang terlihat. Jadi betul itu harus terlihat dulu. Jadi kalau tidak terlihat mah jadi goib, jadi tidak terlihat. Nah, mana bisa orang menyenangi sesuatu yang goib ya, meskipun kita harus percaya bahwa yang goib itu ada, malaikat ada ya. Tetapi tadi, pangan lokal itu jangan goib, harus hadir dulu. Makanya kalau kalian punya pangan lokal, di-upload ya, di punya apa Facebook, punya Instagram, di-upload gitu ya. Termasuk juga tentang apa peran nutrisionis ya, prodi gizi termasuk juga khasiatnya apa gitu ya. Jadi Faras, kenapa pangan luar negeri banyak yang mereka rajin mengupload ya? Dan kita kan waste minded ya, jadi yang di luar negeri seolah-olah bagus semua, padahal di kita juga banyak yang bagus ya, tidak hanya makanan, yang cantik juga banyak kan begitu ya. Di sana kadang-kadang cantik juga apa kulitnya bintik-bintik ya. Nah gitu, jadi memang betul tadi bahwa pulang terlihat karena tidak diupload. Jadi sekarang diupload lah ya, yang bagus-bagus itu diupload, informasi yang penting bagus juga. Kalian juga harus tadi manfaatkan Facebook dan lain sebagainya, Instagram itu untuk mempromosikan. Kenapa? Kalau kalian itu nanti pun menjadi pengusaha yang menjual makanan yang tidak hanya enak tapi sehat dan menyehatkan, insya Allah menurut saya itu apa benefitnya tuh dunia akhirat ya, uangnya dapat, pahala dapat kan, masa menyehatkan orang nggak dapat pahala,
Ya kan? Nah, jadi gitu tuh motivasinya kalau saya selalu sampaikan begitu. Dunia akhirat ini sebenarnya kalau membuat makanan yang sehat. Kalau misalnya membuat makanan saja untuk food for all ya, ini kadang-kadang kan misalnya bikin makanan yang enak untuk anak-anak. Nanti kalau misalnya saking enaknya, saking sukanya, dia nggak mau makan lain, hanya makan itu aja. Itu juga menjerumuskan loh. Anda bisa juga ikut dosa tuh yang produsennya. Karena bikin makanan enak sehingga orang itu hanya mau makan, nggak mau makan buah, nggak mau makan sayur, kan gitu. Nah, jadi tentu saja kita juga tetap harus apa memanfaatkan pangan yang kita yang inovatif itu juga dalam konteks itu diet total ya. Bagaimana ini tidak menghilangkan gara-gara ada Anda bikin produk yang enak, orang anak-anak jadi nggak mau makan buah karena saking enaknya produk yang Anda buat yang nggak begitu juga ya. Demikian Mbak Vila. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir di kolom chat. Bisa kami simpulkan ya, bahwa ternyata variasi dan potensi pangan lokal itu sudah terbukti banyak dan bagus sekali ya. Namun memang diperlukan adanya brand imaging ya, apa sih? Mengenalkan ya, supaya nggak goib tadi ya. Kalau Milemo Nilo itu diiklankan setiap hari ya, setiap malam oleh Mas Al ya. Nah ini potensi pangan lokal ini bisa sekali dikenalkan oleh ribuan mahasiswa gizi di Indonesia ya, melalui media sosialnya ya, bagaimana apa potensi dari kandungan maupun olahan yang baik ya, olahan yang sehat. Nah ini penting sekali membangkitkan kemauan dari generasi muda untuk mengkonsumsi pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita. Baik Pak Budi, mungkin terakhir closing statement, silahkan. Ya, baik. Saya kira memang kita membutuhkan JATGISI ya, dan tentu saja JATGISI tersebut kebutuhannya terbatas. Tidak serta-merta kalau memberikan manfaat itu kita konsumsi sebanyak-banyaknya. Jadi mohon sebagai ahli Anda, ahli gizi menjadi model ya, role model, ini mempunyai kebiasaan makan yang bagus, termasuk juga memanfaatkan pangan lokal. Tapi sebagai mana tadi banyak yang disampaikan, pangan lokal memang kurang top ya. Sehingga seperti juga tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Bu Moderator, kita bisa berperan untuk mempopulerkan pangan lokal beserta khasiatnya. Sehingga nanti masyarakat Indonesia semakin sehat. Padahal demikian Mbak Tila. Baik, terima kasih sekali Pak Budi atas ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Semoga Pak Budi selalu sehat dan bisa tindak lagi ke Semarang. Makan apa Pak biasanya kalau ke Semarang? Iya, lumpia. Lumpia. Kalau ini apa? Kebung ya. Ikan mangut itu sudah pernah. Oh, mangut saya sampai keringetan itu di apa ditraktir sama Pak Ali Rosidi. Sama Pak Budi Santoso itu wakil rektor ya. Iya, iya. Itu pangan lokal juga ya Pak Budi. Wades. Iya, betul. Memang terkenalnya itu mangut itu levelnya pedas sekali. Ya. Cuman kalau untuk mahasiswa zaman sekarang nggak suka Pak Budi ya, yang kekinian ya mie gacoan itu ya. Ya tapi dan sebenarnya sih kalau pedas itu menghilangkan rasa yang lain. Saya juga terlalu tidak kurang. Apalagi kalau itu makanan-makanan yang dilabeli setan. Waduh, saya tuh bingung. Ya, kalau ya. Kan kalau makan itu harus baca Bismillah ya. Nah kalau ketemu setan harus bilang apa Mbak Pila? Alhamdulillah kan, alhamdulillah himina setan terjirim. Saya nggak suka makanan-makanan setan ya, karena kita harus makan yang enak lah ya. Jadi saya sempit senang kalau bumbu itu seimbang lah. Tapi memang banyak orang suka yang pedas-pedas seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Budi, sampai ketemu. Sami-sami. Sukses selalu ya untuk para. Matur nuwun. Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, itu tadi sesi kedua kita dengan narasumber Bapak Budi Setiawan. Yang ketiga, nah ini kita akan membahas mengenai low-grade inflammation pada obesitas, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini masyarakat memang rentan mengalami obesitas karena kebiasaan baru ya yang mengharuskan kita untuk berkegiatan di rumah saja ya. Minim sekali aktivitas bergerak ya, kurang beraktivitas fisik sehingga kita banyak melakukan sedentary lifestyle ya.
screen time kita cukup banyak berpindah dari satu Zoom ke Zoom yang lain ya, belum kegiatan yang semua dilakukan dengan duduk atau bahkan mungkin rebahan ya. Jadi minim sekali kegiatan kita untuk bergerak ya. Nah, berkaitan dengan sindrom metabolik tadi ya, bagaimana sebetulnya komposisi diet yang baik pada masa pandemi COVID-19 untuk menjaga kesehatan dan menghindari penyakit kronik, kita akan bahas bersama dengan narasumber terakhir kita, narasumber yang ketiga, yang tidak kalah hebatnya, yaitu Ibu Dr. Etika Ratnanur. Nah, kalau ini semua sudah, sebagian besar sudah mengenal beliau ya, beliau merupakan salah satu dosen di Departemen Ilmu Gizi FK Undip yang mengajar di program studi S1 maupun S2. Beliau lahir di Semarang 30 November tahun 1980. Dan saat ini beliau tentu ya aktivitasnya di seputar Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik itu mengajar, kemudian meneliti, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan D3 di Poltekkes Kesehatan Semarang, kemudian dilanjutkan program S1 di Undip dan program pendidikan Magister Gizi juga di Undip, S3 juga di Undip ya. Jadi Bu Etika ini memang sangat cinta Undip ya. Produk bahan ajarnya ada dua, Asuhan Gizi 1, Asuhan Gizi 2. Kemudian pengalaman penelitiannya Bu Dr. Etika ini tahun yang terakhir ya, beliau memang aktif meneliti mengenai obesitas dan sindrom metabolik. Kegiatan pengabdian masyarakatnya pun juga beragam ya, dan publikasi beliau di tahun 2021 ini juga mengenai obesitas dan sindrom metabolik, baik di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi narasumber kita yang ketiga ini. Kita sapa beliau, Bu Dr. Etika, sudahkah ada di pagi. Zoom meeting ini? Pagi, Bu Dini. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi. Dan Ibu Inti mungkin yang masih ada. Ya. Ya. Baik, Bu Etika. Selamat pagi, Bu Etika. Selamat pagi, Bapak. Menjelang siang ya. Ya, Bu Etika, nanti waktu yang diberikan kurang lebih 40 menit untuk pemaparan, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 20 menit. Monggo waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dini yang sudah memperkenalkan diri saya tadi. Ya, selamat pagi semuanya, anak-anak saya di sini, mungkin Undip dan juga universitas yang lain. Kemudian yang salam hormat untuk para pembicara yang tadi sudah mengawali topik untuk NutriFest pagi ini, Bu Inti dari Ditjen Gizmas dan Pak Budi dari IPB. Ya, rasanya sudah apa ini? Suhunya sudah agak naik, jadi saya sekarang mungkin tidak perlu nambah naik, cooling down sambil apa, kalau semacam menu tadi sudah ada dua main course, ini saya yang dessert, begitu ya Pak Budi. Nah, semua sudah dibuka oleh Bu Indri, Pak Budi. Baik, untuk menghemat waktu, saya share screen dari saya, Nje, Bu Dini. Nje, monggo ya. Bu Etika. Baik, suara saya jelas Nje, Bu Dini? Takutnya. Sangat jelas. Baik, yes, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar NutriFest pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan ini materi ya, sharing begitu, karena saya yakin peserta di sini juga sudah mempunyai pengetahuan gizi yang cukup. Jadi kita di sini untuk fresh lagi dan ya menguatkan memori kita. Saya mendapat tugas ini dari panitia NutriFest untuk menyampaikan dietary pattern ya, related nanti dengan kondisi low grade inflammation pada sindrom metabolik. Yeah. Tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Pak Budi bahwa ya sindrom metabolik ini komplikasinya nanti ya kalau segera tidak di treatment sudah kita tidak boleh mengabaikan lagi, benar-benar serius.
dan Indonesia juga sudah ada pada kondisi ini. Jadi kita semua pagi ini untuk sama-sama merapatkan barisan ya, untuk sama-sama nanti turun ke masyarakat, mengedukasi, menyebarluaskan. Ya, jadi kalau SINMET atau sindrom metabolik ini sebagai alarm pertama yang ya kencang ya, kita harus peka, ini alarm sudah bunyi, itu karena nanti akan membawa pada kondisi kardiometabolik, WCK, nanti kemudian DM, dan mungkin cancer, navel ya, jadi macam-macam. Ya kalau saya ibaratkan ini sudah kayak masuk di pintu sebuah rumah, tapi rumahnya itu sudah isinya nanti penyakit gitu, penyakit yang kronik ya, yang non-communicable disease. Baik, gambaran utama dari SINMET ya, ibaratnya penyebabnya itu karena imbalance energi, ya energi positif begitu ya, inputnya kegedean daripada output. Nah itu terus kemudian dari situ kalau berjalan terus-menerus dibiarkan, maka ada nanti mulai gangguan metabolisme dari glukos, di insulin, kemudian nanti proinflamasi. Dan obes sentral, nah ini makanya kita semua sekarang aware-nya itu sudah tidak hanya dengan angka timbangan atau angka digital timbangan itu ya, tetapi harus aware dengan lingkar perut kita. Nah, mungkin ya para kaum lelaki, ya kalau lubang ikat pinggangnya sudah nambah maju, nah ini alarm dah. Aduh, maaf iklan. Jadi kalau ikat pinggangnya sudah melebar, nah itu juga sudah alarm. Demikian juga perempuan sudah pakai celana atau rok gitu ya, kok size pinggangnya bertambah, itu juga harus diperhatikan. Baik, saya percepat saja. Nah, gimana nih negara kita, potret kita dengan kasus sindrom metabolik? Ini udah nggak main-main, udah 20%. Nah, ini kalau dibiarkan saja angka 20-30, ini pastinya bisa terjadi. Jadi tadi saya juga menyimak dari Bu Inti, kalau ada program dari pemerintah, mari dari tingkat bawah sampai atas semua sama bergerak dan program tersebut terukur. Nah ini supaya bisa menahan laju cepatnya prevalensi ini. Kita lihat potret per provinsi. Jadi Jakarta nih yang pertama untuk prevalensi terbesar sindrom metabolik. Ya, kemudian kita lihat mana lagi, apakah Jateng nanti masuk? NTB ini ya, ini juga mengikuti suku. Jadi studi ini yang dilakukan oleh Ibu Herning Tias dan kawan-kawan, beliau memotret prevalensi per provinsi, kemudian suku ya. Jadi ini juga ada di NTB itu Sasak. Nah, ini juga mungkin ada kita sudah mengetahui ya, pola makan di sana ada semacam ya clue yang bisa mengarah ke sindrom metabolik ini. Kemudian Sumatera Barat nih yang kita kenal masakan Padangnya ya. Ini kalau saya sama Budi ini kalau kadang refleksinya kadang tengok-tengok gitu ya, ke tapi ya tidak sering. Nah, untuk yang keempat ini Jawa Timur. Alhamdulillah ya Jawa Tengah sama Jogja ini masih terjaga, mungkin karena ya ada pola-pola makan sayur buah ya, misalkan pecel, gudangan, terancam gitu ya, masih ada. Nah itu mungkin mampu ya memproteksi. Ini potret dari provinsi yang ya top rank untuk SINMET. Nah ini mungkin kalau untuk mahasiswa yang ada di daerah sini, bisa ini dilanjutkan untuk riset apa saja nanti yang bisa dieksplor di situ untuk pola makan. Baik. Ah, yang menarik dari studi ini, dari Bu Herning Tias ini, potret SINMET yang tercapture itu mengeluarkan 3 marker yang lolos ya, yang ternyata yang lolos itu HDL rendah, hipertensi, dan obes sentral. Nah, dari 3 ini bisa kita tarik
ya, HDL rendah kaitan dengan apa ya? Kemudian peningkatan tekanan darah dan gemuk yang menyamping ya di area perut. Nah, ini tiga ini perlu kita pegang dari studi yang sudah diawali ini. Nah, untuk kita nanti bergerak ya, melakukan upaya ya perbaikan. Baik, gambaran ini membukakan pikiran kita ya untuk bagaimana sinmed di negara kita ini. Ya, kalau tadi obes sudah rasanya disampaikan Bu Inti, saya tak perlu mengulang, hanya saja ini penekanan. Jadi saat sudah membesar tubuh kita ya, melebar ya, menyelebar atau tumbuh ke samping begitu. Nah, ini sebenarnya tubuh kita sudah mengalami perubahan metabolik ya, dari yang namanya hipertrofi, hiperplasi dari sel adiposa ya, tambah gede, tambah enggak ada guna itu. Tambah size-nya ya. Nah, itu bisa memperburuk ya. Kemudian dari sudah si adiposa itu overload, over capacity dia, kemudian sampai terbawa keluar ke pembuluh darah, kemudian masuk ke organ, akhirnya menempel di beberapa organ yang kita sebut lemak ektopik ya, lemak yang menyeliputi organ ya, kemudian itu kalau sudah terselimuti gitu kan sudah mengganggu fungsi organ tersebut ya, akhirnya juga mempromot atau merangsang, menginjus ya, menstimulasi inflamasi sel apa zat inflamasi. Nah, itu. Jadi gambar ini semoga bisa dipahami, obesity itu bisa dipengaruhi banyak hal, jadi kompleks ya. Jadi kalau mau menangani pasien obesity, kita perluas pemahaman kita, begitu banyak faktor yang mempengaruhi, dan tadi Pak Budi sudah singgung, personalize. Jadi kita zoom in ke diri pasien itu, periksa, buka assessment-nya, gitu kan. Jadi kita nanti dapatkan apa ini, temuan-temuan penting ya dari assessment pribadi klien tersebut. Nah, kalau sudah obesity itu ya fix di depan mata terjadi, nah, metabolisme terganggu dari lipolisis, kemudian merembet ke gangguan metabolisme glukosa, insulin resisten ya, sudah banjir insulin di dalam darah kita, nah, itu makin kompleks lagi ya. Oke, nah ini saya mungkin merefresh lagi pemahaman inflamasi ya. Ini supaya sama persepsi kita. Jadi inflamasi itu kan proses alamiah tubuh ya, bukan hal yang negatif ya. Ini Allah berikan, Allah ciptakan untuk hambanya, bahwa namanya inflamasi ini adalah untuk melindungi ya tubuh ini sebagai bentuk ya memproteksi dirinya terhadap serangan-serangan asing ya, baik itu mikroorganisme patogen gitu ya atau apapun, untuk memproteksi. Jadi ini adalah sebenarnya bentuk pertahanan tubuh. Nah, cuma kan ke bawahnya kajian-kajian inflamasi itu situ dibawa ke penyakit-penyakit, akhirnya terkesan itu proses yang negatif, tapi ini naturally itu alamiah ya, proses adaptif dari tubuh kita ya terhadap serangan-serangan atau nanti adanya injury ya, tubuh itu memberikan sinyal pada host atau manusia itu ya. Yang kita sudah ketahui itu ciri inflamasi ya, memerah ya, kemudian membesar ukuran, bengkak begitu kan. Nah, itu sifat inflamasi yang ilmiah ya. Nah, keluarlah mediator inflamasi itu pun juga wujud untuk mempertahankan diri ya. Nah, sekarang kita bawa bagaimana potret inflamasi pada orang yang ini awalnya adalah obesitas, karena obesitas adalah pintu utama nanti untuk masuk ke klaster ya, tanda dari sindrom metabolik.
Jadi ini hubungannya, ini ceritanya hubungan mereka ya. Apabila seseorang obes, di mana massa tubuhnya bertambah tapi itu pada sel lemak ya. Nah, kita lihat dari gambar sel lemak bertambah besar, bertambah banyak jumlahnya, akhirnya menekan pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ini kalau dibiarkan terus ya, nanti akan ada ya jaringan yang akhirnya nanti itu mati. Nah, itu akan menarik, memberikan sinyal ke tubuh, yuk ada sesuatu nih terjadi, ada sesuatu yang rusak di sini. Akhirnya makrofag datang ya untuk menuju pada yang injuri itu sel. Nah, di sini kalau terus-terus akhirnya terjadi ya sampah-sampah gitu ya, hasil dari sel-sel mati itu kan. Nah, ini terus dibuat apa? Sel inflamasi itu jadi bekerja lebih keras ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Dia harusnya kerja ya, tidak perlu sampai repot. Nah, karena adanya peningkatan massa adiposa, akhirnya inflamasinya jadi lebih intens ya, kenceng gitu ya. Nah, itu nanti terus berjalan, ini silent, kondisi ini silent ya segini. Nah, kalau tidak ada treatment ya sudah, nanti akhirnya kita lihat endingnya apa. Ini PJK karena ada trombosis, jadi inflamasi tadi yang terkeluarkan begitu banyak akan nanti membentuk sel apa, foam ya, busa, kemudian menjadi plak. Nah, udah deh menjadi sumbatan ya, kayak kita pipa air makin banyak sampah-sampah yang lewat, maka akan makin menghambat si saluran tersebut. Lalu DM pasti ya, dari aktifnya atau dibuat repotnya tadi sel inflamasi, maka akan mengganggu metabolisme glukos, insulin jadi ikut repot ya, akhirnya kalau tidak terkoreksi juga kebawa ke DM. Match tadi pasti, jadi match itu saya bilang ya lima sila begitu ya, lipid, TG, HDL, lingkar pinggang ya, kemudian glukosa ya, kemudian terakhir tensi. Jadi lima ini Anda pegang aja jari kita, lima ini ya untuk sindrom metabolik. Juga akan menjadi novel atau ya lemak, perlemakan hati. Nah, itu kita lihat lah ya di klinik-klinik interna atau obesitas gitu ya, pasien dengan yang obes yang morbid gitu ya, obes yang IMT-nya tinggi itu, kemudian dia juga mengidap novel ini ya. Sudah, ini sudah terjadi di depan mata ya. Nah, gimana ini ceritanya, prosesnya ini singkat saja karena saya ingin memasukkan pola diet ya. Jadi jelas awalannya dari pola makan kita yang tadi high dense kalori ya, kemudian ditambah nanti sedentary, membawa pada kondisi obesitas di mana nanti obesitas sentral yang akan mudah terjadi. Kemudian dari situ tadi proses pelan-pelan tadi terjadi, yaitu inflamasi tingkat rendah yang terus akan berjalan. Nah, membawa pada kondisi SINMET ini yang keluarlah lima tanda tadi, keluar semua. Ya. Nah, ini. Kalau berangkat dari central obesity, maka tadi perilaku adiposa juga ya. Jadi adiposa ini kan enggak diem. Dia berulah, dia bisa berperilaku seperti itu ya, yang harus kita pahami. Nah, itu yang membawa nanti masuk ke kondisi low grade inflammation dan akhirnya menyenggol marker-marker metabolik menjadi kacau. Ini ada menarik ya untuk menyemangati semua kita yang di sini. Beberapa peneliti Indonesia juga sudah aktif mempublikasikan hasilnya. Ini mengcapture, mungkin Bu Vila juga sudah ini mengalami atau ya mempunyai studi serupa. Ini bisa kita lihat di sini
Pak Mansyur ini ya, dan kawan dia menangkap sindrom metabolik ya, komponen sindrom metabolik dengan low grade inflamasi. Ah, betul terjadi, subjeknya itu ya 130-an, 128 ya, gitu. Nah, inilah potretnya, peningkatan HSCRP sebagai marker inflamasi kronik ya, itu akan memberikan risiko 5 kali lebih besar ya kalau orang dengan HSCRP tinggi. Nah, ini menjadi alarm kan, sudah terdeteksi kadar ini di atas 1 maka risiko itu 5 kali. Kita lihat di sini lingkar pinggangnya ya. Ini juga menarik. Yang di bawah 90 saja, ya mungkin ini ukurannya, ini kan dia hanya cut off ya, diputus di 90 mungkin 89, 88 gitu ya. Itu sudah loh terjadi low grade inflamasi yang cukup lumayan ya. Dari total ini dia 36 ada ya. Kemudian ini yang low. Paling enggak ini aja sudah ada loh yang di bawah 90 gitu kan. Kalau yang marker lainnya ya, ini glukosa puasa ya. Ini juga di bawah 100 kok ya sudah ada level apa, sudah ada kondisi low grade inflamasinya atau inflamasi tingkat rendahnya itu dan seterusnya. Apalagi temuan dia, yang menarik dari sini bahwa saat kita menemukan subjek ya, mungkin sebagai ya clue ya pembuka, kalau sudah ditemukan trigliseridnya tinggi itu sudah menggambarkan ya untuk kondisi low grade inflamasinya dan berisiko hampir 4 kali dari TG ya. TG ini kan paling bahan baku utama ya untuk nanti energi, dan itu dapat dari makanan. Jadi kalau kita periksa medical check up, TG ini paling ya bisa kita lihat ya yang pertama gitu. Diamati saja itu ya. 4 kali. Jika orang TG-nya tinggi akan 4 kali membawa ke kondisi low grade inflamasi. Nah, sekarang kita masuk ke pola diet. Setelah kita mengetahui tadi obesitas sentral, kemudian inflamasi kronik tingkat rendah yang terjadi, kita kaitkan ini dengan diet ya atau pola diet. Ini bagaimana? Saya ambil dari referensi namanya diet pattern atau pattern diet gitu ya, pola diet itu apa sebenarnya maknanya? Yang bisa para mahasiswa di sini rekam ya, yaitu jumlah, frekuensi atau kekerapan kita mengkonsumsi ya, variasi. Jadi ada 3 kata kunci di sini, jumlah, frekuensi, dan variasi makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Ya, inilah yang dinamakan pola diet. Misalkan nih saya kuliner sama Budi nih ya, hari Sabtu jalan ke manyo, ikan manyo ya, hari Sabtu jalan makan. Nah, di saat itu aja, apakah ini bisa disebut pola diet? Ya, nah belum ya, karena ini memerlukan jumlah ya, jumlah, kemudian ada frekuensi berapa kali dalam sebulan, seminggu. Kemudian ada juga apakah itu saja yang dimakan ya, apakah kalau jajan itu ya ke ikan manyung tadi. Nah, itu ya, karena ini memerlukan pengulangan dan ada jumlah yang terus dikonsumsi ya. Itu yang kita pahami dahulu kalau ngomongin pola diet. Nah, dari pengertian ini, jumlah, frekuensi, dan variasi makanan sehari-hari itu apabila ada dalam manusia itu, dia adopt, dia punyai, nah, itu punya kaitan erat
dengan kejadian tadi inflamasi ringan rendah tadi ya, tingkat rendah. Ada kaitannya. Ilustrasi gambar ini cukup jelas. Saat kita ya mempunyai pola diet yang tinggi lemak plus ditambah sedentary. Ah, ini akan membuat ya jelas input lebih gede daripada output atau pemasukan energi lebih gede daripada energi expenditure-nya. Nah, ini akhirnya akan menambah massa lemak kita di adiposa tadi. Ya, sudah terus tambah. Nah, kemudian muncullah low-grade inflamasi dan berakhir pada kondisi-kondisi penyakit kronik ini. Awalnya dari makanan. Ya, baik. Nah, kita masuk satu persatu pola diet. Apa sih yang di dunia ini dipelajari atau sudah dibuka, dikaji? Ya, kita ingat. Nah, ini dia yang ya sudah sehari-hari membanjiri kita sehari-hari. Ya, Western diet. Pola makan yang mempunyai ciri tinggi lemak jenuh, tinggi gula, ya. Kemudian juga nanti tinggi natrium, itu khasnya Western diet yang palatabilitasnya tinggi, enak sekali menggugah hasrat untuk makan terus, bahkan nanti bisa ke lapar mata hanya dengan melihat makanan itu aja sudah men-trigger untuk membeli, mengkonsumsi yang pada jumlah yang besar. Itu yang saya lihat. Memang mata, dari mata ke mulut dan urusan nanti ke usus ya, itu yang kita harus cermati. Kondisi ini pasti kalau terus dilakukan maka sudah kita ya dengar dampak negatifnya ada nyata ya, membawa pada kondisi-kondisi penyakit kronik ya. Nah, ada beberapa juga tawaran, ini ada temuan, riset, ya, inovasi yang menghadirkan ya untuk mengupayakan Western diet ini digeser ya dengan pola-pola nanti diet yang sehat. Ya, baik. Western diet khasnya, dan ini kaitan erat dengan memicu inflamasi di tubuh. Ya. Karena apa sih di dalamnya, insight-nya di dalam itu kita buka Western, jelas refined sugar, refined grain ya. Semua tepungnya digiling halus semua, putih semua gulanya. Ya. Nah, itu kalau saya belanja mungkin sama Budi, yuk cari mana nih gula pasir yang enggak putih. Mungkin susah. Tepung mana yang kiranya mungkin sulit. Yaitu tantangan kita di depan mata, akses kita sangat berlimpah barang-barang yang berisiko ini. Tentunya di sini kita harus semakin meningkatkan aware kita, rem kita ya. Remnya lebih pakem lagi untuk bisa memilih ya makanan yang nanti konsepnya sehat. Ya. Coba siapa yang enggak pernah beli pizza ya, minuman manis, minuman-minuman kemasan ya. Yang nikmatnya itu dari ujung ini kan lidah ini ya. Nah, itulah. Tapi nanti penyesalan akan panjang ya. Oke, kandungan gizi yang terdapat di Western ya, tinggi kalori, natrium, lemak ya. Vitamin mineral apalagi serat hampir tidak ada. Oke, ini saya hanya menampilkan studi dari kualitas diet ya. Nah, tadi kan kita sudah pahami pengertian pola diet. Pola diet itu bisa dinilai ya dengan beberapa tools gitu kan. Nah, ini sekarang yang tampak di layar ini adalah penilaian-penilaian yang dilakukan untuk melihat kualitas diet.
Ternyata hasilnya memang saat skor kualitas diet rendah ya atau kecil, skornya kecil, itu berhubungan positif dengan derajat keparahan ya, kondisi perlemakan hati. Kemudian meningkat juga untuk visceral adipose tissue. Nah, sekarang anak gizi pasti iya harus ya kita punya rapot ya udah kita lihat coba kualitas diet kita seperti apa ya. Dan ini dari ya cohort ya, saya pikir juga sudah bisa menggambarkan what ini fresh studi pola diet dan hubungannya dengan marker inflamasi. Semua dirangkum, dihasilkan antara jenis tipe diet ya, healthy diet yang dia kumpulkan. Ini istilah healthy itu macam dia variannya banyak. Dia rangkumkan yaitu istilahnya kemudian menjadi healthy diet, lalu mediteran sudah familiar kalian sama diet antiinflamasi. Nah, itu dari hasil dibuka semua, gimana sih reportnya, riset sebelumnya muncul luaran ya hasil bahwa dengan diet yang baik ini, yang sehat ini berhubungan dengan penurunan inflamasi karena skor dietnya, skor kualitas dietnya tinggi. Itu dinilai dari healthy eating index ya, banyak ini DQI ya, itu banyak sekali variannya, kalian bisa pelajari itu. Dan ini karena markernya adalah CRP ya, sebagai tadi artisnya untuk inflamasi. Sekarang kita masuk nih, healthy diet itu sebenarnya apa? Satu paket ya, healthy diet itu satu paket. Dan ini saya ambilkan ilustrasinya. Kita lihat yuk yang paling bawah sebagai dasar, pondasi. Nah, ternyata physical activity, interaksi sosial, ya, sama kecukupan istirahat atau pola tidur nanti ya. Ini saya juga jadi nge. Oke, bahwa kita harus lebih banyak menjaga gerak, ya, kemudian bersosialisasi yang seluas mungkin, ya, dan istirahat yang cukup. Meskipun ini apa ini, online ya, online ini udah membuat sedikit berubah. Ayo kita coba move ya, habis ini webinar ini selesai kalian jalan kemana gitu ya, capai berapa ya 3.000 langkah gitu kan, udah itu 3.000 bagi 3, 1.000 pagi siang malam ya, oke, coba dibuat habit gitu. Terus kemudian ini cairan naik ya, ini cairan juga mendasari, nah ini penting. Nah, kemarin kita sudah banyak ini belajar cairan. Tolong dijaga kecukupannya, jangan diremehkan ya, minum itu selalu. Ada bahkan sinyal kita untuk haus itu kan lebih kuat ya daripada sinyal lapar ya. Nah, ini juga jangan diabaikan. Naik lagi satu step itu adalah untuk karbo kompleks ya, karbonya kompleks, kemudian untuk sumber protein atau nanti susu dan produknya tapi yang rendah lemak. Mengerucut ya, makin mengerucut makin dikit. Ah, itu untuk protein-protein dari hewani. Puncak yang secuil kecil itu untuk yang bagian manis-manis. Jadi cukup manisnya dikit aja ya. Oke, nah ini Bu Dini kalau nanti pantun bisa nih. Manisnya seujung aja, secuil aja ya, supaya hidup Anda enggak pahit ya. Oke. Diet sehat itu sebenarnya diet di mana ada unsur makronutrien plus mikronutrien dalam proporsi tepat, ada proporsi untuk mendukung proses fisiologis mencukupi energi kita. Misalkan saya 1.300, sudah saya kemas 1.300 itu, saya buat semuanya beragam, begitu ya. Makro mikronutrien ada.
Tolong gambar ini jadikan ini DP di laptop kalian, di HP kalian ya, supaya terus mata kita melihat ini untuk menginternalisasi masuk ke jadi habit ya. Ini kalau dibuka macam diet, pola diet di dunia ya. Ini mungkin yang sudah terus intens diteliti begitu. Dari Mediteran, kemudian DASH diet, mind itu kombinasi antara medit dan DASH. Kemudian ini ada tambahan ini Nordic. Ini juga dari negara yang di Samudra Atlantik ya. Nah, ini Asia nih juga masuk. Nah, Asia ini Indonesia mewarnai enggak ini ya pola kita? Padahal kita punya tadi kaya pangan lokal. Kenapa sampai belum tercirikan Indonesian diet? Ya, itu juga semoga nanti dengan ya masyarakat kita semakin ya cerdas untuk aspek gizi, negara juga mensupport ketahanan pangan bagus ya. Itu mungkin Indonesian diet nanti akan ada ya. Ke ini adalah pencirinya. Jadi Mediteran itu mengkhaskan ya, khasnya itu dia ada di sumber alami, jadi tidak banyak olahan, tidak banyak makanan yang diolah atau instan gitu, diambil dari sumber-sumber natural. Itu untuk serealia ya, kacang-kacangan gitu, semuanya hampir rata ada ya, mereka makan semua. Ini satu juga lemaknya atau asupan minyak itu ambil dari olive oil. Itu ciri Mediteran. Ya, jadi ini hampir ada bervariasi ya. Kalau DASH diet sama porsinya lebih tinggi lagi dari Mediteran. Ya, kita lihat sayur buahnya dia 5 serving, 5 porsi. Di DASH diet ini memang lebih volume gede ya. Untuk makanan volumenya ya, sayur buah lebih gede, serealia juga banyak, susu-susu sedikit ya, terus kacang-kacangan banyak, protein hanya bersumber dari yang putih-putih, kemudian lemak juga, plus unggulannya juga dia mencegati untuk natrium. Nah, natrium 2300 nih ya, kalau anak gizi baca terjemahkan ini berapa sendok teh nih? Ada yang ya berapa sendok teh? Nah, kemarin yang sudah tahu ya Bu, 2300 ini terus kayak 2500 natrium ini dikonversi menjadi bentuk garam itu 5000 mg sehingga 5 gram garam atau 1 sendok teh. Pesan dari pemerintah tadi 1-4-5 ya, 1 sendok teh garam, 4 gula pasir, 4 sendok makan, dan 5 sendok makan minyak. Ingat saja itu 1-4-5 ya, bukan yang lain ya. Oke, nah ini terus kombinasinya ya hampir sama, ini juga kalau ambil dari Mediterranean berarti dia pakai olive oil. Ini yang Nordic itu juga sama ya. Semua rata-rata di karbo kompleks, low fat ya, protein juga cukup. Terus mengambil dari sumber-sumber yang rendah lemak ya. Nah, ini Asia. Itu yang menciri itu ternyata di kajian ini adalah Korea sama Jepang. Ya, diet orang Korea dan Jepang. Nah, Bu Dini tahu tuh kimchi ya. Meskipun langsung kimchi. Kadang kita itu memang belum terbiasa dengan rasa. Nah, itu kita harus biar kalau kita tahu manfaatnya, coba ya, dicoba saja ya. Nah, kalau Korea banyak ya yang asam-asam sebagai menemani makan, nasinya cukup karena dia makannya bowl gitu, pakai mangkok, pakai sumpit, itu supaya ya masuknya itu tidak terus kenceng gitu ya. Saya pikir, oh iya ini pakai sumpit berarti kan makannya itu harus pelan-pelan. Enggak jadi satu scoop gitu ya. Nah itu pakai sumpit. Lalu fish ya, dominan ikan.
Nah, itu. Plus tadi ada ya apa? Asam-asam atau acar gitu ya. Fermentasi ya, produk fermentasinya banyak. Nah, itu yang bisa ini ya mencirikan dietnya orang Asia. Baik, sudah kita petakan macam-macam diet sehat. Intinya semuanya adalah mengerucut pada tinggi karbo kompleks, tinggi serat, rendah lemak, ya itu. Dan nanti sumbernya yang berbasis dari bisa ikan ya, atau nanti nabati. Dan hasil penelitian, kajian yang sudah diikuti untuk healthy diet sudah tidak dipungkiri lagi punya efek positif terhadap nanti perbaikan status inflamasi. Nah, ini sudah baik, bisa di Mediteran, lebih cenderung tadi banyak whole grain, olive ya, dan seterusnya. Dan semua dasarnya adalah physical activity. Ya, dan ini makan bersama sama keluarga. Kalau kita ditambahin dengan ini ya. Nikmati, syukuri makanan. Ya. Ini satu istilah ya sebagai penegas saja ya. Diet di mana itu mengandung antiinflamasi. Polanya gimana Bu? Khasnya ya dia sama rendah lemak ya. Kemudian banyak pangan fungsional dari sini terambil digunakan karena dia punya antioksidan juga. Tadi sudah dibuka profilnya banyak banget ya fitokimia kita ya. Dan semuanya memperbaiki bisa ya ke gula darah, ke HDL kolesterol ya. Zat inflamasi juga menurun. Apa itu inflamasi makanan yang mensupport atau men-trigger inflamasi dalam tubuh kita? Gula sederhana, deep frying dan tinggi temperaturnya ya. Jadi Anda kalau mau melihat tuh makanan ini, kentang goreng ini, lihat aja tuh suhunya ya. Berapa gitu kan? Nah, lalu minuman bersoda yang ini bisa masuk ke tambahan minuman-minuman yang sekarang ini. Kemudian daging merah yang nanti juga ada lemak di situ ya. Apalagi untuk yang ultra processed food, sosis, kornet, bakso, nugget ya. Itu juga ya mudah ya membawa kondisi kita inflamasi. Sama trans fat ya untuk margarin. Ini kiranya yang perlu dialih. Makanan-makanan ini minggir dulu gitu ya. Minggir, jangan deket-deket gitu ya. Udah, cari tadi yang healthy diet tadi. Oke. Kemana kita sekarang larinya? Ya, ke sini. Serealia yang masih utuh, tidak berkali-kali digiling. Nah, kemarin baru saja saya coba apa sih ke tempat penggilingan padi gitu ya. Nah, ternyata memang mereka digiling minimal 3 kali. Nah, saya coba pesan yang 1 kali giling. Dia ketawa. Apa enak, Bu? Ya, ya sudah. Terus, oh ini baik Pak untuk kesehatan. Saya besok pesan. Akhirnya sudah saya pesan untuk yang 1 giling saja, 1 proses giling ya. Itu demi mencari yang namanya whole grain, kemudian serat kita ambil dari sayur buah. Kita juga di tumpeng gizi seimbang itu kan 4-5 porsi sayur buah per hari ya. Kemudian ambillah ikan, kita banyak banget ikan ya. Kemudian nanti boleh sumber-sumber omega 3 ya, kemudian vitamin lainnya yang nanti berfungsi antioksidan. Sudah itu, intinya kalau dari tumpeng gizi seimbang kita adopsi betul, terjemah dalam menu kita benar-benar utuh gitu ya. Insya Allah ya, Indonesia ini ya
tidak akan naik sin mat-nya ya. Karena akan menekan CRP ya, kadar tadi inflamasi dengan konsumsi serat. Oh maaf, ini apabila kurang dari 15 maksudnya tinggi serat akan menekan CRP. Rendah serat akan meningkatkan kadar CRP, di mana CRP itu adalah sinyal atau marker untuk inflamasi kronik. Whole grain dan refined, antara yang kasar sama yang lembut nih ya, yang halus banget ya. Nah, kita bisa pilih, makanya mungkin gini, kalau kita misal cari donat aja, donat kimpol gitu ya, donat sukun gitu. Saya di Semarang belum banyak gitu menemukan. Jadi minta tolong ini mahasiswa yang kreatifnya luar biasa, silakan untuk menjadi wirausaha ya di pangan, di industri makanan yang ke arah atau ke kiblat yang sehat ini. Ambil pangan lokal kita, modifikasi dengan ilmu Anda itu ya, kenalkan ke masyarakat. Ya. Dan ini sudah kita bisa lihat di sini ya, jelas akan lebih baik yang whole grain. Satiety atau kenyangnya lebih lama, karena dari komposisi aja ya, kita ngunyah juga akan jadi pelan-pelan, lebih lama mengunyah, menekan inflamasi ya. Baik. Oke, ini serealia yang utuh sudah ya. Carilah beras ya yang tadi di slab-nya atau di giling-nya masih rendah ya. Enggak mahal kok gitu ya. Kalau Anda mau bisa tahu sentra penggilingan tinggal Anda ambil sebagai supplier gitu ya. Terus kemudian serat pangan kita cari dari pangan lokal banyak ya. Baik dari pumpkin atau yang lain ya, yang karbo-karbo kompleks itu. Lalu di sini juga ada anjuran nih, short chain fatty acid yang nanti akan dikerjakan oleh mikrobiota kita di usus. Nah, kita kan punya penduduk ya di usus kita yang harus dijaga kedamaiannya di situ. Jangan ada huru-hara di usus. Kita jaga yang keseimbangannya supaya bakteri baik di usus itu juga hidup sejahtera. Kita akan mendapatkan benefit dari bakteri yang baik itu ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh faktor makanan kita sehari-hari. Ya, ini cukup ada juga sudah studinya. Sayur buah selain nanti serat juga ada antioksidan, polifenol, dan kita tak perlu khawatir, 4-5 porsi sehari bisa mencukupi ya, dibanding Anda harus membeli suplemen. Ya, karena juga dikatakan hati-hati konsumsi dengan tingginya dosis ya. Dikatakan overdose untuk polifenol itu juga akan nanti menimbulkan masalah. Ya. Bu Etika izin mengingatkan waktu. Berapa, Bu? Sudah 2 menit. Ya, 2 menit lagi boleh. Oke. Baik. Baik, ya ini sudah hasilnya, jadi sudah ada meta-analisisnya, nggih. Semuanya anak-anak saya di sini, serat terbukti memproteksi. Nah, ini terakhir, titipan dari panitia, Bu, tolong dibawa ke kondisi pandemi. Ya, jadi kondisi pandemi, ya kemarin mungkin ada yang ya terkena atau pasien COVID gitu ya, itu semua juga ada faktor usia yang menjadi pemberat ya, semakin lansia ya. Terus kemudian kondisi obes, ada komorbid dan pola diet nih yang diadopsi kemarin ya. Nah, sekarang kita sudah hikmah dari pandemi ini. Yuk kita geser, kita ubah kiblat kita. Karena kalau low grade ada inflamasi maka akan menjadi repot, menjadi masalah besar betul pada sitokin buat yang terserang. Kemana solusinya? Konsumsi gizi seimbang dengan ini konteks pandemi ya, untuk proteksi tinggi ditambah antioksidan atau imunomodulator sumber alami ya. Baik, saya tekankan sumber alami. Terakhir, baik
obesitas menjadi artis utama untuk perkembangan sindrom metabolik. Jaga asupan dan pemilihan diet ya akan memberi dampak besar terhadap penurunan laju inflamasi di tubuh. Ya, terakhir gizi seimbang dan exercise teratur. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Bu Dini. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Etika, pemaparan yang cukup menarik. Suara saya ini terdengar jelas nggak ya? Karena saya ganti apa headset. Masih terdengar ya? Masih, Bu Dini. Oh ya, baik. Tadi bisa disimpulkan ya dari pemaparan Bu Etika bahwa perubahan gaya hidup memicu terjadinya obesitas yang tadi saya suka tuh kalimatnya ya, menjadi artis utama. Ini kalau artis beneran nih obesitas bayarannya tinggi sekali ya, tapi justru menimbulkan efek yang lebih besar ya, inflamasi kronik tingkat rendah yang itu memicu sindrom metabolis ya. Ada pola diet yang tadi harus diperhatikan, tidak hanya secara kuantitas atau jumlahnya saja, tetapi juga frekuensi yang betul, kemudian variasi yang betul, dan pemilihan makanan tentu dengan pengolahan yang benar ya. Nah, tadi ada beberapa pola-pola diet yang ternyata secara evidence-based sudah terbukti ya dapat mencegah maupun mengurangi dari inflamasi itu sendiri, dan kita bisa mengadopsi ya salah satu atau belajar memulai ya, tidak mungkin tidak bisa semuanya pola diet itu kita ikuti ya, tetapi kita bisa belajar mengadopsi pola itu sedikit demi sedikit, kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Tadi ada tantangan untuk berpantun ya, untuk materi yang ketiga ini ya, saya akan berpantun nih buat Bu Etika ya. Pergi ke pasar membeli tomat, beli sekilo dapatnya 4. Ya, karena yang manis itu belum tentu sehat. Ya, lebih baik cari makanan yang berserat. Oke, gimana Bu Etika? Sudah masuk belum ini pantunnya? Pas bawa tomat. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang kita harus menjaga tadi ya kehidupan kedamaian di usus ya, di pencernaan tadi, jangan sampai ada huru hara. Nah, yang menciptakan huru hara ini ya pola diet kita sendiri ya, yang cenderung tinggi densitas energi, tinggi lemak, kemudian miskin serat dan miskin vitamin mineral. Baik, saya akan beralih ke chat ya. Adakah pertanyaan? Nah, ini sudah ada pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, dari sempat yang disinggung mengenai personalized diet yang memanfaatkan nutrigenomik, menurut Ibu apakah hal tersebut sudah mungkin dilakukan di Indonesia karena harga yang tentunya tinggi? Itu pertanyaan pertama dari Aulina Nasira. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Salma, apakah ada indikator lain yang mudah digunakan selain pengukuran lingkar pinggang untuk men-screening low grade inflammation, melihat banyak masyarakat jarang melakukan medical check up? Monggo silakan Bu Etika. Ya. Baik, Mbak Aulia ya. Nutrigenomik bagaimana Bu, apakah sudah harus diperhatikan ya? Jelas. Karena makin ke sini kajian gizi kita makin kompleks dan pengaruh dari genetik itu diperkirakan ya. Dulu kan kita bilang hanya mungkin tidak ada 10% ya. Namun kita lihat dari pengamatan program penurunan berat badan gitu ya, kita kasih treatment ya prinsip yang sama gitu, kok efeknya beda-beda ini gitu kan. Nah, makin beragam efeknya. Nah, ini ditengarai ada faktor genetik kecil tadi memberikan dampak yang berbeda gitu ya. Jadi kok nggak turun gitu ya. Nah, boleh kita lakukan ya, itu lagi-lagi visible ya. Misalkan ada pasien Anda atau klien Anda memang mampu melakukan pemeriksaan itu, ya kita persilakan bahwa itu bermanfaat untuk nanti mengetahui efektivitas dari ya treatment yang kita berikan. Itu penting, pengaruh. Jadi ditekankan bahwa itu juga penting mendukung treatment ya.
bukan hal yang mewah atau apa, itu mendukung. Nah, kalau kita bergerak misalnya di pasien yang tidak mungkin periksa gen, ya, ya sudah kita akan mengambil dari pegangan dari literatur misalnya gitu ya. Jadi kita gunakan saja pemeriksaan gen itu. Ya, tetap kita bisa gunakan. Ada sekarang ya, semakin ya kita ini sudah mulai naik tingkat kemakmurannya. Jadi banyak juga pasien yang memeriksakan itu. Ada yang model pakai saliva juga ada ya, jadi tidak di darah, model saliva itu bisa juga, nanti akan bervariasi. Untuk mengetahui genetik kita itu apakah lebih responsif pada lemak, pada olahraga, itu tuh bisa diketahui di situ. Saya kira itu. Terus kemudian Salma, apakah apa Bu, lingkar pinggang ya? Sementara kalau kita lihat dari literatur memang masih bisa kita pakai lingkar pinggang kalau mau bebas ras ya, suku apa aja atau umur berapa saja bisa dipakai LPTB, lingkar pinggang dengan tinggi badan. Kalau marker biokimianya ya masih dengan CRP ya Mbak. Jadi itu kita sesuaikan aja, pakai antropo masih bisa ya. Saya kira itu Bu Dini. Baik, ada pertanyaan terakhir ini dari Laurencia Oki. Tadi disinggung ada komponen bioaktif dalam healthy diet. Namun kita tahu bahwa komponen bioaktif ini rentan rusak selama proses pengolahan. Bagaimana menurut Ibu supaya komponen bioaktif ini tetap dapat terjaga pada makanan yang kita olah? Terima kasih. Iya. Baik, terakhir Laurencia ya, terima kasih, Anda kritis sekali. Jadi konsep farm to table ya, dari pertanian nyampe ke meja kita, nyampe ke piring kita, itu memang panjang dan ada proses yang bisa berubah di situ. Itu menjadikan kita harus semakin banyak belajar. Diupayakan metode apa yang bisa menjaga bioaktif tadi. Kalau tidak tahan panas, ya kita ganti nanti dengan metode apa. Misalnya tadi jelas nyata tempe kalau akan apa kena panas menjadi tidak aktif lagi jamurnya gitu kan. Ya berarti kita bisa pindah ke pengolahan atau teknologi yang lain. Yang sekiranya itu meminimalkan ya, supaya bioaktif yang penting tadi masih bisa terjaga. Saya terasa sekali bahwa gizi itu jelas butuh teknologi. Ya, apalagi zamannya seperti ini, kita sangat butuh teknologi. Itu ya, jadi teknologinya makin terus ditingkatkan. Sampun kayaknya Bu Dini. Masih ke-mute, Bu. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari audiens. Matur nuwun sekali Bu Etika. Yeah. Bisa saya simpulkan dari pemaparan Bu Etika dengan pantun lagi ya. Nah, supaya enggak tegang ya. Simpan kain di lemari kaca ya, sambil bersisir biar cantik. Ayo kita kurangi makan lemak, garam, dan gula agar terhindar dari sindrom metabolik. Oke, okay. Kira-kira kesimpulan untuk pemateri ketiga ya. Monggo Bu Etika closing statement. Iya, baik. Izinkan ini untuk menutup yang materi saya. Ini closing statement-nya simpel saja. Setelah kita memahami bahaya dari sindrom metabolik, kemudian adanya kondisi yang silent tadi tapi terus berjalan, yaitu low-grade inflamasi, kita sudah harus bergegas ya, mengadopsi atau mempunyai perilaku diet yang sehat. Kemudian itu yang rasional buat Anda ya, tidak dipaksa, rasional, kemudian sustainable. Dan jagalah gerak Anda, mobilitas Anda tetap aktif. Itu saja saya pikir. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Etika atas ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Matur-matur sekali. Baik, teman-teman peserta Seminar Nutri Fest 2021 ini selesai sudah rangkaian 3 sesi ya pemateri siang hari ini
dan sungguh sangat bermanfaat sekali tadi apa yang disampaikan baik dari pemateri 1, 2, dan 3 ya. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, ya, atensi, kemudian pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dan kami mohon maaf apabila selama memandu acara tadi banyak sekali kekurangan yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Sebelum kami tutup, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, audiens yang telah berpartisipasi dalam diskusi yang hangat. Akhirnya, saya selaku moderator mohon undur diri. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya di lain kesempatan. Dan untuk waktu selanjutnya, kami berikan kepada host atau MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Vila yang telah bersedia untuk menjadi moderator dalam acara webinar pada hari ini, sehingga sesi materi tadi dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik pula. Begitupun terima kasih kami ucapkan juga kepada para pembicara kita yang sangat benar-benar luar biasa ya, yang telah menyempatkan untuk dapat menjadi narasumber di Seminar Nasional NutriFest tahun ini. Begitupun untuk para peserta, terima kasih banyak karena telah aktif selama proses sesi materi. Untuk Bu Vila dan para pembicara, baik itu Dokter Inti maupun Pak Budi dan Ibu Etika, apabila memiliki agenda lain, kami persilahkan dapat untuk meninggalkan Meet Zoom pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin lip ya. Sama. Izin lip ya. Ya, terima kasih Ibu. Banyak Bapak Ibu. Baik, di sini saya juga izin untuk mengingatkan untuk absensi. Sekiranya sudah dapat dibagikan di kolom chat, jadi jangan lupa untuk melampirkan bukti screenshot saat sesi materi di Google Form yang telah diberikan. Ya, benar. Gimana nih, tadi setelah dengar materi ini ya dari Ina, tadi tentang sindrom metabolik ya terutama. Tadi juga ada nih dari keynote speaker-nya, kita bahas tentang gerakan masyarakat hidup sehat dan pedoman gizi seimbang ya, begitupun cara-cara mencegah daripada metabolic syndrome dan hal-hal lainnya. Keren banget sih, Kak. Ya, ternyata juga di Indonesia ini punya banyak pangan lokal ya, yang bisa dimanfaatkan mencegah penyakit kronis ini gitu, jangan mau kalah sama eksistensi dari makanan dari luar negeri gitu ya. Iya, benar banget. Sebagai anak bangsa harus ikut berpartisipasi gitu ya, jangan menaikkan konsumsi makanan yang dari luar gitu ya, terutama yang junk food gitu, dan utamakan makanan dari luar. Oke, mungkin bisa lanjut ke acara berikutnya, Kak. Ya, baik. Selanjutnya, apa nih, Gina, kira-kira? Ini acara yang ditunggu-tunggu banget nih, pasti sama peserta ya. Iya nih, pasti. Apalagi kemarin yang ikut lomba, ya, ikut lomba NutriFest, ini acara-acara yang ditunggu, yaitu pengumuman pemenang lomba ilmiah dan kesenian. Ya, boleh untuk panitia share screen. Kemarin yang lomba. Untuk yang pertama yaitu juara cooking competition. Nah, ini siapa aja nih, Igna nih kira-kira? Kayaknya nih yang juara keren banget ya, Kak. Jago banget nih masak pastinya nih. Boleh nih langsung aja nih, pada penasaran pasti kan? Iya benar, ayo. Oke, dimulai dari juara 3 nih. Siapa ya kira-kira? Nah, siapa nih yang kemarin ikut masak-masak? Tinggal sabar. Ya, selamat kepada Aldania Fitra Maharani sebagai juara 3 cooking competition. Selamat. Oke, selanjutnya. Oke nih, untuk juara 2 siapa nih kira-kira, Kak Faras? Wah, pada nggak sabar nih, langsung aja. Wah, siapa ini nih?
Oke, selamat buat Karisma Tiara sebagai juara 2 cooking competition. Selamat, Karisma Tiara. Nah, lanjut nih juara pertama cooking. Juara unggulannya nih ya, Kak ya. Habis ini minta tips and trick buat masak-masak. Masak, nih, ya. Iya benar. Siapa nih? Langsung aja nih, siapa? Wah. Selamat untuk Kak Alisa Nabila Rahma. Ya, selamat Kak Alisa Nabila Rahma sebagai juara satu cooking competition. Oke, sekarang kita masuk ke nominasi berikutnya nih, Kak Faras. Untuk juara foto competition nih, siapa ya kira-kira? Oke, langsung aja nih. Yuk, juara 3 diraih oleh... Siapa nih? Alisa Sabrina sebagai juara 3. Selamat. Oke, sekarang kita masuk ke juara 2 nih. Siapa ya kira-kira, Kak? Langsung aja nih. Ayo, next lagi kita... Oke, Kak Danyati Afifatus Salam. Selamat, Kak, telah memenangkan juara 2 foto competition. Langsung nih, juara pertamanya nih, siapa kira-kira ya? Oke, selamat kepada Nabila Putri Rahmawati sebagai juara 1 foto competition. Keren banget ya pasti nih foto-fotonya. Oke, bisa dilanjut Kak Faras. Nah, berikutnya ada juara solo vokal competition. Ini mulai dari juara 3, yaitu... Jeng-jeng-jeng, selamat kepada Amalia Azahra sebagai juara 3 solo vokal competition. Selanjutnya juara 2 nih, siapa ya kira-kira? Langsung aja nih. Selamat kepada Nur Hidayati sebagai juara 2 solo vokal competition. Keren banget nih. Lanjut. Siapa nih Kak kira-kira juara satunya ya? Suaranya semerdu apa nih? Wah, selamat kepada Agita. Sama-sama. Tapi sini aku mau minta ajarin Agita nih. Ajarin nyanyi ya, Kak. Oke, sekarang masuk ke juara poster competition nih. Siapa ya kira-kira lanjut nih? Dari juara 3 dimenangkan oleh Angeline Laurenita Kurniawati sebagai juara 3 poster competition. Selamat. Selamat. Ya, lanjut lagi untuk juara yang kedua kita, yaitu selamat kepada Fidelia. Yeay. Selamat. Oke, lanjut nih ke juara satu. Berarti juara unggulannya nih. Siapa ya? Langsung aja yuk. Selamat kepada Misal Lydia Leluri sebagai juara satu poster competition. Selamat semuanya yang telah memenangkan. Selamat. Oke, lanjut nih Kak Faras. Bagus banget ya. Nah, ini nih sekarang juara Nutritional Counseling Contest. Juara tiganya adalah Ayuita Rahmatira. Selamat. Wah, keren banget ya yang menang nih. Lanjut nih, juara dua. Siapa nih juara duanya ya? Oke, selamat kepada Filza Afda Amalina sebagai juara 2 Nutritional Counseling Contest. Wow, keren banget. Selamat asli, aduh. Insecure. Siapa nih juara satunya Kak Faras? Kayaknya keren banget nih ya. Ya, keren banget nih juara satunya pasti. Wah, udah mempersiapkan lebih matang. Selamat. Wow. Wah. Keren banget nih kali dia pasti ya. Ada lagi nggak nih? Wow, ada nih ternyata Kak Faras juara diet etik kontes. Siapa nih kira-kira ya? Langsung aja. Juara tiganya. Ada Aldea Anwinyani sebagai juara 3 dietik kontes. Selamat Aldea. Ini jago merancang menu sama kakak. Yeah.
Keren sih ya, Kak. Langsung lanjut ke Waras. Juara dua nih, siapa nih? Yuk langsung aja. Selamat kepada Anissa Mulyasari sebagai juara dua dari Titik Kontes. Selamat. Lanjut ke juara pertamanya nih, juara unggulannya nih, siapa ini ya? Oke, langsung aja. Selamat kepada Elvira Nur Saida Haryani sebagai juara satu Daya Etik Kontes. Selamat Elvira. Selamat. Oke, udah habis nih. Untuk para pemenang lomba, bisa langsung menghubungi CP Lomba ya untuk mendapatkan hadiahnya. Keren banget ya Kak Faras tadi pemenangnya semua tuh. Aduh, aku jadi insecure nih. Tahun depan coba lagi Kak Faras jadi pesertanya. Oke. Karena tadi kita juga udah bacain pemenang nominasi nih Kak, berarti tiba saatnya kita di ujung acara nih. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya webinar pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Undip TV Official karena telah bersedia untuk menyiarkan acara webinar pada hari ini. Baik, kita kondisikan untuk dokumenter kita, Pak, ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan bergabung dalam webinar ini. Sekali lagi kami ingatkan untuk para peserta yang di sebelah ya untuk absensinya yang sudah di-share di kolom chat. Oke, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita pantun dulu kali ya, Kak. Tadi kan Bu Vila juga pantun nih, kita juga pantun nih. Oke. Ya, benar. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi hari. Terima kasih sudah datang, semoga ilmunya bermanfaat untuk di kemudian hari. Mantap banget nih Kak Faras. Kami dari Panitia meminta maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon untuk dapat dimaafkan ya. Ya, tetap semangat dan juga jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan ya, 5M-nya teman-teman semua. Dan saya Faras. Dan saya Kinasya, pamit untuk undur diri. Sampai berjumpa di webinar NutriFest tahun berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih. Boleh untuk meninggalkan. Misalnya kita ada satu wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, misalnya.